Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi ajmain. Uh, para pemirsa, uh, yang para subscribernya Mas uh, Ustadz Donditan. Us. Ko Donditan ya, maunya yang dibilang. Ko Donditan, uh, perkenalkan saya dengan Islam Remi. Hussein. Uh, kita akan mulai bincang-bincang santai. Masya Allah antara sahabat yang sudah lebih dari 15 tahun nggak ketemu tiba-tiba saya ketemu beliau kodondi dengan nuansa yang berbeda Asik. <laughs> ya, kan? gitu dengan nuansa eh, kehidupan perubahan yang berbeda wajah dan, yang berbeda ya? dan wajah yang berbeda meskipun lebih tua wajahnya. Ya, wajah saya jadi lebih jauh lebih tua dengan daripada beliau sekarang. Jadi padahal umur saya lebih muda dari beliau walaupun cuma yeah. setahun. Yeah. Gitu. Ternyata ada yang mencerahkan wajah beliau yaitu air muju. Yang selama ini jadi saya perlu cerita sedikit bahwa perkenalan saya dengan beliau adalah waktu di klub motor ya. Yeah. Kodon dia. Ya. Lu ya. gak nyapa gua dulu gimana sih? Oh iya. <laughs> Orang podcast ya. ngomong sendiri. Iya 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 iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz ya. <laughs> eh, lu gua panggil lu Pak Ustaz. Oh, <laughs> nah, jangan dong. Kan lu yang namanya Islam. <laughs> <laughs> assalamualaikum eh Dondi. Kodon Dulu panggil gua apa? Iya, Mas Dondi. Mas, ya. udah Mas aja. Mas Dondi. Hadum. Ya. Mas Dondi. Sampai sekarang juga manggilnya Mas Dondi. Iya, e, nggak apa-apa Mas aja. Gitu. Jadi Beliau ini sekarang terakhir beberapa bulan lalu ya kita ketemu ya mas, ya. gitu di kantor yang mas Dondi di Cibubur, gitu. Kita ketemu di sini hmm. dan udah baru pada saat itulah saya tahu bahwa beliau sudah salat, sudah salat. Kok <laughs> oh, tiba-tiba salat? <laughs> udah kan, lama sebenarnya, ya, gitu kan? Itu kalau beberapa bulan lalu berarti masih di 2022 kalau masalah salah ya mas. Iya, 2022 kalau salah. 2022 ya. ya. akhir ya. Akhir ya. Gitu. Saya bulan sekitar bulan-bulan Oktober November saya ketemu beliau. Ya. Dan pada malam ini alasan saya datang lagi untuk bertemu ah. sama Kodondi adalah setelah saya tonton-tonton lagi vlog-vlog beliau nih, saya ngelihat kok saya Islam yang dari lahir ya. Kok ngerasa ada yang tertinggal? Apa tertinggal? Dengan keberagaman saya, Mas. Iya. Gitu. Gitu <laughs> Jadi malam ini saya datang khusus untuk sebenarnya tadinya mau diskusi pribadi tapi nggak kena, tahu kenapa tiba-tiba ada kamera depan saya, Sih. <laughs> ya kan. <laughs> gitu. Jadi ya banyak. Saya merasa sendi sebagai seorang muslim yang dari lahir sendiri itu merasa banyak nih, hmm. Mas Dondi ya, saya panggil hmm. Mas aja ya. Yeah. Ketertinggalan saya. Dari seorang Mas Dondi yang sekarang saya kenal. Padahal udah haji ya? Padahal udah haji. Dua kali lagi ya? Dua kali. Ngiri gue. Gue sekali aja belum. Gua. Insya Allah kita doain sama-sama ya. Saya. Nah, nah, jadi gimana? Jadi ya gimana? Jadi, uh, ini langsung di podcast ini saya mau utarakan. Kok rasanya kalau beliau yang berdiri paling depan hmm. ya untuk... Um, mensiarkan agama ini hmm. terus kemudian saya yang muslim dari lahir terus tiba-tiba diam-diam saja padahal saya kenal dengan beliau rasanya gimana Ya gimana-gimana gimana sih? Ya enggak enak hati. Allah santai aja. Saya ngerasa terpanggil jiwa Cie. muslim saya untuk membantu beliau. Nah, kira-kira dalam 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 konsep Mas, dalam konteks ya. Hmm. Kita bicara dari mulai dari sini dulu. Kira-kira kalau seorang seperti saya datang ke Mas Dondi hmm. sebagai seorang Muslim yang udah lama nih hmm. dari lahir, katakanlah, hmm. untuk membantu syiar ini, hmm. apa yang perlu saya lakuin, Mas? Ya, yang pertama doa. Hmm. Ya. Doanya dulu lah ya. Ya. Yang kedua kalau ya istilahnya gini lah, hmm. saya mungkin mundur dikit lah ya. Nanti kalau kita mati, yang ditanya apa sih? Amal kita. Ya, amal kan? Iya. Terus badan kita dulu dipakai buat apa? Kan? Betul kan? Umur kita dipakai buat apa? Ya enggak, harta kita dipakai buat apa? Kan gitu? Iya. Nah, ya udah tinggal dari sekian poin itu, mana yang bisa kita pakai? Siap. Gitu. Jadi umur udah setengah misalnya gitu kan. Iya. Udah setengah abad. <laughs> harta <laughs> misalnya enggak ada. Enggak kan tenaga yang bisa kita pakai. Iya. Nah, kalau namanya jihad kan enggak cuman harus dengan apa ya istilahnya ya? Enggak harus dengan harta misalnya. Ya. Dengan tenaga bisa, dengan pikiran bisa. Kalau gua kan nih pakai gua lu aja nih ya, ya istilahnya. Ya, karena gua kebetulan pernah di sono Islam. Iya. Ya. ya, pernah di sono. Hmm. Jadi kan gue tahu gitu loh, seluk beluknya, dikalikunya, intriknya, kan gue tahu. Ya. Ya walaupun dulu gue mungkin bukan orang yang terjun ke lapangan buat, ya. buat penginjilan gitu istilahnya. Ya. Tapi kan gue dari belakang gue tahu, gitu. karena gue dulu pakai penginjilan pakai harta misalnya. Sekarang di sini nih bukan cuma harta aja, gue ikut turun ke lapangan gitu. Jadi karena gue tahu dulunya di sana seperti apa, ya. Gue merasa gue perlu gitu loh untuk berdakwah sesuai dengan apa yang gue tahu tentang, ini menurut gue ya, hmm. tentang kesalahpahaman saudara-saudara kita yang Kristen tentang sosok Yesus gitu, hmm. atau sosok Islamasi. Hmm. Kan sebenarnya Kristen sama Islam ini kan perbedaannya ya selain hmm. daripada Nabi Muhammad SAW. Kan ada satu sosok yang kita ya dalam tanda kutip diperbutkan gitu loh. Hmm. Tanda kutip ya. Dalam Islam kita mengakui Nabi Isa hmm. atau Yesus Kristus hmm. hanya seorang nabi. Iya, betul kan? Betul. Beliau diberikan kitab Injil dan kita harus mengimani meng itu. Ya, kita harus beriman. Bukan muslim kalau dia kita nggak beriman buat kepada ya. Nabi Isa kan? Ya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, hamba Allah, diberikan kitab Injil dan diutus hanya untuk Bani Israil. Dan harus beriman juga terhadap kitab-kitabnya. Ya. Selain Al-Qur'an. Jadi kan <tuh> karena sosok Nabi Isa ini dianggap sebagai Tuhan, ya, oleh saudara-saudara kita -saudara gitu yang Kristen. Kan itu yang perlu kita apa namanya? Perlu kita lakukan perang pemikiran gitu, bukan perang fisik loh ya. Klarifikasi, termasuk diantaranya okay. mengklarifikasi, meluruskan, menjelaskan. Hmm. Nah, gua nggak mau pakai, gue nggak mau terlalu banyak pakai literasi dari Islam, hmm. karena kan walaupun, kalau kita keluarin semua literasi dari Islam, tentu orang Kristen percaya. Iya. Gitu. Yeah. Gue lebih banyak pakai seperti ilmu Tai Chi gitulah, ya. menggunakan dokumen mereka sendiri, ya. menggunakan dokumen mereka sendiri Literasi untuk dari... membantah hmm. ketuhanan Yesus di dalam agama mereka. Oke. Okay. Tetapi bukan berarti gue terus oh, oh kita harus membenci orang Kristen. Hmm. Oh keluarga besar gue juga banyak banyak Kristen, teman-teman gue banyak masih Kristen, customer gue juga banyak yang Kristen. Bukan berarti kita harus membenci orang Kristen. Bukan. Kita ini hanya dalam ranah perang pemikiran. Ya. ya. Perang pemikiran kan nggak harus seperti apa namanya? bunuh-bunuhan atau menyiksa atau persekusi enggak, itu jauh dari itu semua. Tetapi perang pemikiran ini juga ada koridornya. Koridornya itu maksudnya apa? Jangan sampai kita melanggar pasal-pasal penistaan agama gitu. Dan di Islam juga memang kan di, disarankan untuk eh uh, sampaikanlah balighuani ya. walau ayat, sampaikanlah wal, walau ayat mm -hmm. tapi dengan tutur kata yang baik. Iya. Iya kan. Di Quran kan sebutin. Hmm. Janganlah kamu berdebat. Nah. Ya. Iya iya. Ya. kan? Iya. Janganlah kamu berdebat dengan siapa. Hmm. Dengan ahli kitab kan. Iya. Karena ada terusannya. Kecuali. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan cara yang paling baik. Ya, iya itu kan. Maksudnya. Kalau dengan cara yang paling baik itu artinya apa? Apa kita harus menghina sesepuh mereka? Kan enggak apa kita harus mencaci maki enggak. menghujat nggak boleh menista apalagi boleh jadi yang namanya debat dengan cara yang paling baik ya dengan literasi bukan dengan asumsi hmm. dan literasi yang Mas Doni uh, kemukakan sebagai hmm. satu literasinya sebagai bahan uh, berdiskusinya hmm. ya itu adalah dari kitab suci uh, Nasrani sendiri ya, Bible ya, dalam hal ini ya. Memang Bible kitab suci, ya. <laughs> lu, pernah lu. saya, saya pernah, <laughs> saya pernah nonton tuh di Mas gua, bahwa Injil, oh iya. buat, sorry, sorry. buat mereka itu kitab suci. Ya, buat orang Kristen, Bible adalah kitab suci. Ya, buat kita, terutama buat saya, itu sudah bukan kitab suci lagi. Gitu, karena saya sudah bisa membuktikan ketidaksuciannya S dimana, gitu. uh, di mana, di spell dikit, kenapa. Yaitu karena di dalam yang disebut dengan Kitab Suci orang Kristen hmm. itu ternyata banyak ayat-ayat atau konten di dalamnya hmm. yang tidak murni berasal dari Tuhan atau Sang Pencipta. Okay. Okay. Artinya di dalam Kitab Suci orang Kristen itu ternyata banyak ayat-ayat yang boleh dibilang tidak otentik gitulah. Hmm. Tidak otentik itu artinya apa? Ditambahkan jauh ...belakang hari setelah narasumber aslinya atau Yesus itu nggak ada. Hmm. Jadi Bukan hitungannya setahun dua tahun loh ya. Dalam arti kata kesahihannya ya. Yeah. Yang sedikit diragukannya. Yeah. Bukan sedikit. Sudah terbukti. Oke. Okay. Terbukti sebelum, tidak asli. gitu Maaf nih mas. Sebelum kita jauh membahas ke sana... Hmm. ...izinkan saya untuk me, -me flash lagi... Hmm. Uh, ...pertemanan kita yang dulu. Hmm. Karena kekagetan saya sampai sampai hari ini baru sembuh mungkin butuh berapa bulan kaget kurang lebih enam bulan dari Oktober-November itu kan jadi yang saya karena yang saya tahu oleh uh, dengan Mas Dondi adalah kalau kita udah cukup lama ber, berkawan nih Mas bersahabat hmm. kalau nggak logis Mas nggak mau ya. nggak akan terima kalau alasan seseorang itu, walaupun kita cuma berdebat biasa, hmm. lu nggak bakalan masuk di otak lu kalau hmm. lu ngerasa nggak ah nggak masuk akal gitu. Hmm. Nah. Jadi mungkin, kita dulu teman di mana kalau nggak cerita? Oh, teman di klub motor ya? Yeah. Celup, celup motor. <laughs> temen Teman di klub motor. Nah. gitu. Saya ada kenal dengan beliau itu dari awal tahun 2000 ya. ya gitu. 2000. Terus kemudian main terakhir itu tahun 2005 2006. 2005 2006. ya baru ketemu lagi November eh, 2022, Oktober November ya. 2022. Dan berapa tahun tuh berarti tuh? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Itu 14 tahun? Pantasan lu kelihatan tua sekarang. Iya. <laughs> Iya iya, 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 iya. Makanya saya yang udah Islam dari lahir, heeh. pengen ketemu orang yang umurnya setahun lebih tua dari saya, tapi kenapa mukanya lebih seger? Apa rahasianya? Gitu, nah, jadi... Rahasianya mungkin gue sering ketawa kali. Iya. aku itu juga itu, sering ketawa. Itu, itu dari dulu. <laughs> itu dari iya. dulu. Jadi mungkin air wudhu yang meresap di kulitnya Mas Doni lebih Baik, insyaallah nah, ya. Jadi gini, Slam. Ah. Jadi dalam kesempatan ini, aku juga mau minta maaf ya malu. Ya. gue minta maaf dia, dulu, mungkin, nih ya. Kalau dulu, kalau dulu mungkin gue pernah ngajakin lu makan nasi campur gitu. Iya. Yeah, iya. Yeah. <laughs> ya, gue pernah mau gak sih? Enggak, enggak, enggak pernah. pernah mau. Alam. Kan dulu pernah gue rayu. Ayo Slam, nasi campur Slam, enak Slam. Enggak. Ini babinya udah disunat kok gitu. <laughs> <laughs> Ya, gue minta maaf ya. Kalau ada teman kita dulu yang bilang ini tidak mengandung babi yang mengandung. Oh, yang mengandung. Jadi kalau Iya, yang mengandung yang mengandung. Iya. Nah, saya dari situ ngeliat waduh, ada perubahan besar makanya dari awal tadi saya prolog saya di depan tadi saya bilang, kok saya menemukan seorang sahabat saya dengan hmm. Uh, rebirth ya kayak lahir, lahir kembali Rebirth ya, ya, kembali ya. Re ya, rebirth, tapi ini rebirthnya nih, lahir kembali. Oh, rebirth. Nih. Ya, rebirth. Reborn. Reborn. Reborn ya. <laughs> ya. Reborn, lahir kembali dengan uh, figur yang berbeda. Hmm. Orangnya sama, tapi keimanannya yang sudah berbeda. Hmm. Ya, gitu. Padahal ya, saya juga sedikit-sedikit, ya. walaupun saya bukan teman SMA beliau, apalagi temen wah, gerejanya saya tahu kalau beliau ini dulu adalah pemuda gereja yang suka bawa gitar nyanyi, nyanyi paduan suaranya. anak ayang enggak. Gua, enggak ya? gua gua bukan pemain musik. Bukan, bukan ya. Bukan gitu. Gua Tapi main yang saya tahu sih dari teman-teman lain di klub motor bahwa ini orang anak baik-baik nih. Gitu. <laughs> yang baik baik, baik-baik tanda kutip apa enggak kan? Enggak, enggak ini benar. Ini benar ini benar. Jangan terlalu susah lah, <laughs> Pak. Bukan. Ini da dari awal memang saya kenalnya udah oh ini orang memang Aslinya memang baik, gitu. Dan gak, kami juga berteman itu nggak pernah ada permasalahan di antara kita ya, ya kan. Dulu walaupun kita beda keyakinan, ada masalah ya. ya. Nah, permasalahannya sekarang setelah kembali ke hari ini, hmm. per hari ini, entah hmm. kapan tayangnya nanti. Hmm. Saya ngerasa kok keberagaman saya sebagai seorang muslim itu merasa tertinggal dengan Anda. bahkan ya, kan dulu waktu touring juga lu sering ketinggalan, so. <tuh> <tuh> Iya, itu dari motor. Itu dari motor. <tuh> Ini bukan dari hal keimanan, <laughs> ya. Jadi walaupun Allah bilang, ya nggak pernah ya. mendikotomikan ya Mas ya. Hmm. Uh, siapa yang baru memeluk, memeluk ya. kembali ke Islam, ya. siapa yang udah dari lahir sudah Islam, hmm. tapi yang paling dibilang Allah, uh, yang dibilang yang dianggap oleh Allah adalah lalakum tatakun yang, yang paling bertakwa diantara tata. kalian. Ya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya, walaupun sebelum ini. Typing, saya udah bilang sama beliau bahwa saya kayaknya tertinggal nih agama saya. Enggak lah, Insya Allah enggak lah. Gitu ya. Ini mungkin boleh saya mm -hmm. gue jawab ya? Ya apa? Apa deh? <laughs> <laughs> kan saya ya. udah cerita nih mas, ya, ya. apa yang kira-kira saya ngerasa kok agak beda nih ilmunya nih ya. sekarang sama Mas Doni? Mungkin gini, mungkin gini. Islam kan dulu kan lahir dari keluarga Islam, hmm. ya kan? namanya Islam padahal Di KTP loh. ada dua loh nama sama agama. Nama sama agama Islam <tuk> aja. Hebat kan, jarang-jarang gitu. Ya, jadi kan mungkin Islam dulu kan dilahirin ya keluarga Islam. Nah. Jadi keluarga juga mungkin tidak banyak bersinggungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Artinya ya. dalam arti dalam arti keagamannya. Iya. Mungkin berteman dengan orang-orang yang lain ya. agama banyak, termasuk hmm. dengan saya waktu itu kan. Tapi dalam oh, kecil. hal dalam hal agama di dalam keluarga itu tidak banyak bersinggungan dengan agama lain. Hmm. Oke. Okay? Nah, kalau saya kalau gue ini kan dulu kan dari sono. Iya. Yeah. Pas gue masuk Islam, gue ini seperti kayak ikan koki yang cemplungin ke akuarium gitu. Oke. Okay. Paham ya maksudnya. Hmm. Baru kelihatan semua di di mata gue gitu loh. Oke. Okay. Yang bener tuh begini. Oh ternyata nggak mungkin Tuhan nurunin begitu banyak agama buat orang okay. gitu ciptaannya gitu. Kita percaya Tuhan cuma satu. Iya. Yeah. Orang agama lain juga percaya agama Tuhan cuma satu. Oke. Okay. Ya kan? Tetapi kan setiap orang ini kan berhak mengklaim bahwa agamanya yang benar. Iya. Yeah. Kan? Begitu juga dengan kita kan Islam. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kan nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nih sebagai satu-satunya pencipta, terus dia menurunkan banyak agama ke banyak orang. Mungkin nggak kira-kira? agama-agama yang ada di dunia ini hmm. semuanya itu diturunkan oleh satu pencipta. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkinnya di mana? Kenapa lu bilang mungkin? Ya, Ayo loh, karena... sekarang kita debat nih. Oh, Oke. Okay. Se Sejauh saya literasi saya sebagai <laughs> seorang yeah. muslim yang udah yeah. agak lamaan yeah. <laughs> bahwa di di beberapa ayat kita dibilang seperti orang-orang uh, umat sebelum kamu. Ya. Yeah. Ya kan berarti Allah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Apakah dengan agama yang berbeda dengan Nabi Muhammad Saya hmm. Ya. Ya <sukur> kalau orang secara awam melihatnya bahwa ini itu berbeda. Ini mau direkam langsung nih, Retreat, yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita tahu di pandangan aslinya bagaimana. Yeah, yeah, yeah. Ini enggak briefing dulu nih ya. Enggak, ada, enggak ada. Enggak ada, ini jalan aja Oke. Okay. Tadi coba-coba briefing bentar aja, bentar aja. <sukur> Jadi... Uh, Sekarang gua tanya lu, Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Muslim. Berarti beda gak sama agamanya Nabi Muhammad SAW? Sama. Hah? Sama. Sama? Sama. Agamanya Nabi Yakub? Uh, berikanlah saya kesempatan <laughs> untuk menjelaskan literasi yang saya tahu. <laughs> ya, 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 ya. Oke, okay, gantian ya. ya, ya, ya. Jadi <laughs> yang saya tahu pertama adalah uh, dari awal itu semua rasul atau tuh utusan hmm. yang diutus oleh Allah hmm. Untuk menyebarkan uh, konsep ketuhanan hmm. kepada siapapun nabi hmm. kepada rasulnya, terutama hmm. yang 25 nabi, hmm. itu adalah ketahuitan. Ya. ya, jadi harus menyembah kepada Tuhan yang sah. Ya. Entah itu kepada Musa, Moses. ya, hmm. entah itu kepada Abraham, Ibrahim, apa segala macam, hmm. itu tetap. Hmm. Dan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh. Hmm. Nabi Ibrahim hmm. bahwa ini menunjukkan bahwa berhala itu buatan manusia. Hmm. Kamu harus menyembah kepada Tuhan hmm. yang sah. Hmm. Jadi dari situ mungkin kalau orang yang saudara-saudara kita yang belum Muslim sekarang, hmm. saya saya punya istilah baru nih mas. Coba apa? Belum Muslim. Iya memang dari dulu gue juga bilang belum Muslim. Oh gitu iya. ya? Gue juga dari dulu lebih suka bilang mereka itu yang belum Muslim bukan hmm. non-Muslim. Iya, belum muslim karena yang belum muslim itu ada kemungkinan nanti jadi muslim karena itulah yang logika yang paling sulit diterima oleh beliau-beliau bahwa kok nabi sebelum uh, nabi Muhammad kok udah pada muslim kok kok seorang islam berani bicara begitu berani karena logika saya yang pas-pasan ini gitu di depan kamera saya ngaku pas-pasan <laughs> jadi ngerasa bahwa Pasti seorang Tuhan mengutus Rasulnya, nggak mungkin kalau yang dipesankan, difirmankan oleh pada Rasul-Rasul itu bukan ajaran Tauhid. Nggak mungkin. Eh, tolong duain saya gitu ya, tigain saya nggak hey, mungkin. Gua potong gitu. boleh. Logis, ya? boleh silakan. Boleh. Lu barusan ngomong apa? Nggak mungkin. Pesan-pesannya apa? Tidak mentuankan Tuhan yang satu kan? Iya. Tadi lu bilang. Kan gue nanya, hmm. mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta menurunkan banyak agama kepada manusia. Lu bilang mungkin tadi kan? Iya, mungkin. Nah, berarti itu kontradiksi sama barusan lu bilang. Bukan? Maksudnya <laughs> belum belum jadi Islam. Hah? Belum belum jadi ajaran Islam yang terakhir datang. Berarti yang beda apanya? Rasulnya beda, umatnya Ap beda. Apalagi? Yang beda zamannya apalagi? beda. Terus apa lagi? Terus kemudian uh, perintahnya beda. Hmm. Perintahnya tuh berarti apa yang beda? Ya, kalau misalnya di Islam ini contoh kecil aja ya. Di Islam diperintahkan sholat. Ya, ya kan, di agama sebelum-sebelum Islam. Tiba... Perintah, hukum, ketetapan gitu kan? Ya, perintah, Berarti hukum. Berarti yang ketetapan. beda apanya? Kitabnya. Kitab yang diturunkannya. Ya, kitab udah jelas beda. Taurat, Sabur, Injil, Tuhan, Tuhan beda. Gitu. Ya. Hmm. Yang diturunkan tadi, yang bilang beda perintahnya. Perintah itu kan hampir sama dengan hukum, ketetapan kan? Ya. Berarti apa yang berbeda antara Perintah hukum ketetapan pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan perintah hukum dan ketetapan pada zaman Nabi-nabi sebelumnya, yang beda apanya? Satu kata, hmm, utusannya aja beda. Syariatnya. Sa oh, saya syariatnya. Ya. Tapi agamanya beda nggak? Agamanya sama ya. Ah, sama. Berarti mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala satu satunya menciptakan, menurunkan banyak agama kepada manusia. Iya ya, Enggak ya? Salah gua salah dengar pertanyaan gua. <laughs> nabinya yang beda tapi ajarannya tetap sama ya tauhid ya pesannya sama nggak setiap nabi hmm. dari nabi adam alaihissalam sampai nabi isa salam, kemudian diteruskan oleh nabi muhammad wasallam. yang terakhir pesannya semua sama nggak sama harus mempertuhankan tuhan yang satu iya la ilaha illallah kan iya pesannya sama kan iya terus semua nabi nabi dari nabi adam alaihissalam sampai nabi muhammad wasallam, semuanya ini berserah diri nggak kepada satu tuhan Ya harus berserah diri. Semuanya kan? Samina wa ta'na. Itu kan mendengar ya? Iya. Tetapi maksud gue dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semua Nabi-Nabi ini kan mengajarkan untuk berserah diri kepada satu pencipta. Betul. Berserah diri kepada satu pencipta bahasa Arabnya apa? Uh, tawakal. Muslim. Muslim. Nama lo Islam? Ya. Artinya apa? Selamat. Selamat. Apa hmm. lagi? Hmm damai. Damai. Apa lagi? Ya. Satu lagi apa? lagi? Masih banyak. Oh, <laughs> Apalagi? Apa lagi? Apa lagi? itu, itu. <laughs> Berserah diri. Oh, berserah diri. Iya kan? Oke, okay, oke, okay, okay. Islam kan itu berserah diri kan yeah. selain damai, selamat, berserah diri, patuh, tunduk, taat. Oh iya, patuh, Iya kan? Semuanya ini kan arti Islam dalam bahasa Arab. Hmm. Orang yang berserah diri namanya kan muslim. Hmm. Muslim adalah orang yang berislam. Hmm. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya Muslim bukan? Karena semuanya berserah diri kan kepada Tuhan yang ya, satu kan? Ya. Berserah diri. Tapi Mas ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang belum Muslim ini uh, menganggap bahwa agama ini sulit, Islam sulit diterima loh? Nah, makanya nih gue jelasin. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai hmm. Nabi Muhammad SAW hmm. semuanya Nabi itu berserah diri kepada satu pencipta. Iya. Berserah diri kepada kehendak satu pencipta itu bahasa Arabnya Muslim. Muslim hmm. adalah orang yang berserah diri kepada satu pencipta. Okay. Berserah diri kepada kehendak sang pencipta. Hmm. Ya kan? Semuanya Muslim. Agamanya apa kalau begitu? Agamanya Islam. 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 Tetapi kalau secara akademis, hmm. akademisnya, hmm. bolehlah orang bilang sejarah hmm. atau historis gitu lah. Yeah. Agama Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Iya. Betul. Ya. Secara akademis yang disebut dengan agama Islam yang lahir di abad ke-7 itu adalah syariat yang terakhir yang diturunkan. Hmm. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan sunnahnya. Ya. Tetapi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa AS, semuanya ini sudah muslim. Hmm. Dalam arti dalam arti akidahnya. Akidahnya. Akidahnya muslim syariatnya syariatnya beda-beda syariatnya yang syariat ini. pada zaman Nabi Musa as dengan Taurat aturannya begini aturannya begini syariat pada zaman Nabi Daud dengan Zabur aturannya mungkin ada sedikit perbedaan hmm. syariat pada zaman Nabi alaihi Salam dengan kitab Injil hmm. itu mungkin juga ada sedikit perbedaan hmm. tetapi semuanya itu dibenarkan oleh Al-Quran betul? dilengkapi dibenarkan kan dibenarkan. pertama dibenarkan ya. artinya kalau dibenarkan ini artinya Quran berfungsi sebagai musodik membenarkan kitab-kitab sebelumnya hmm. musodik, musodik. Ya. setelah itu apa Quran ini juga menjadi al muhaimin batu ujian ya hmm. kal pokoknya ini kalau di dalam industri kita tahu lah ya ada namanya falsification test gitu hmm. jadi Quran ini berfungsi sebagai uh, apa namanya pengoreksi gitulah hmm. setelah itu Quran juga berfungsi sebagai al mubayyin menjelaskan dulu nih kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelum Quran ada yang disalahpahami nih oleh umatnya umat hmm. nabi-nabinya nih ya nabi-nabi sebelumnya nah, umat nabi-nabinya hmm. dijelaskan dalam Quran yang hmm. dulu mungkin dalam nabi Musa ada kesalahpahaman apa ada kekeliruan apa dijelaskan di Quran hmm. contoh misalnya contoh <kuh> mengenai misalnya kejadian di dalam kejadian pada zaman nabi Musa membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir itu kan banyak kejadian. Hmm. misalnya lah, pernah denger yang bikin patung sapi berhala pada zaman nah, Nabi Musa menerima wahyu Taurat itu siapa? Yang bikin patungnya? Hmm. Siapa namanya? Pernah dengar Samiri? Samiri? Pernah denger? Pernah. Di Bible hmm. siapa yang nulis yang bikin patung itu? Siapa mas? Nabi Harun. Oh. Di Bible yang bikin patung berhala itu ditulis Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Hmm. Ini seorang nabi loh. Hmm. Nabi kok bikin patung berhala gitu. Patung yang disembah, patung sapi. Enggak mungkin ya. Kan? Mungkin enggak. Si, si, apa pencipta ini Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk bikin patung berhala. Mungkin enggak kira-kira? Gitu? mungkin. Masuk akal enggak? Enggak. Dijelaskan di Quran, yang bikin itu Samiri. Samiri artinya apa? Kalau dari terminologinya, Samiri itu kurang lebih nih ya, kurang hmm. lebih ya. Dari ahli bahasa, Samiri itu artinya orang asing. Hmm. Orang asing yang ngikut rombongannya Bani Israel keluar dari Mesir. Yang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa di Mesir. Hmm. gitu. Karena dia meninggalkan tempatnya, dia enggak ya. ada, ada sesembahan. Dia bikin tuh. Dia bikin, itu masuk akal enggak? Iya. Masuk akal karena dia masuk sudah terbiasa akal. menyembah berhala. Iya. Pada waktu dia ngikut rombongan Bani Israel, gak ada yang disembah. Nabi Musa lagi nung apa lagi terima wahyu. Yeah. Dia nyuruh ngajarin ngajakin bangsa Israel untuk bikin patung lagi untuk disembah lagi. Lebih masuk akal daripada seorang nabi utusan loh. Mm. Utusan masa yang masa Allah Subhanahu Wa Taala Nabi untuk bikin patung sampai berhala. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Yeah. Itu dijelaskan di Quran. Kurang lebihnya seperti itu. Di Injil juga begitu. Orang Kristen menyebut ini sebagai Injil. Di Injil mereka disebutkan Yesus itu Tuhan. Yesus atau Isa masih ya. Di Quran kan di, dijelasin, dikoreksi. Nabi al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, itu salah satu mubayin menjelaskan. Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi, kurang lebih begitu. Jadi, kalau kita balik lagi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Salih salam, semuanya muslim. Pernah baca nggak di Quran atau di, di apa di kitab-kitab yang lain, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Salih salam, mereka ngajarin Tuhan yang bisa punya pribadi lebih dari satu. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nabi Abraham? Nggak ada kan? Nggak ada. Nabi Musa, Nabi semua Nabi-Nabi lah. Semua mengajarkan keesan Tuhan. Keesan Tuhan. Tauhid namanya. Tauhid. Jadi yang berbeda adalah syariatnya di, di, di agama pada saat itu pada zamannya yeah. dengan rasulnya tadi kan gue bilang ah. perintah itu kan juga bisa diartikan hukum ketetapan hmm. nah, hukum ketetapan pada satu bangsa pada suatu zaman itu yang berbeda dengan yang disempurnakan di Quran gitu hmm. yang... kalau dulu nih sorry hmm. kalau Taurat Zabur Injil diturunkan untuk Bani siapa Israel Bani Israel, tiga tiganya itu Bani Israel. Iya. Yeah. Tiga tiganya. Taurat Zabur Injil. Iya. Yeah. Yeah. Sedangkan Quran? Buat Arab. <laughs> Dari kaum. <Hongkong>. Oh, <laughs> maksudnya untuk semuanya. Quran diturunkan untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semua manusia untuk kan? Semua manusia. Bukan cuma untuk Bani Israel kan? Bukan untuk. Nah. Ya, Jadi syariat-syariat yang dulu sudah diturunkan ke Bani Israel hmm. pada zamannya masing-masing disempurnakan dengan syariat yang terakhir untuk semua manusia, nggak cuma untuk Bani Israel aja. Iya. Yeah. Makanya gue berani bilang Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun itu semuanya Muslim ya. secara akidah. Semoga saudara-saudara ya. kita yang belum no, uh, ya. non, uh, belum Muslim ini nah. bisa menangkap penjelasan ini ya. Mas. Secara akidah ya. Secara akidah, akidah ini kan keyakinan kita gitu. Ya. Secara akidahnya semuanya Muslim, tapi secara syariat belum disebut sebagai agama Islam seperti. Anggapan atau pandangan orang-orang akademis zaman sekarang. Karena yang seperti Mas Dondi sering sebutkan di vlog-vlog sebelumnya hmm. bahwa semua orang terlahir itu sebenarnya Muslim, ya Betul. kan? Tapi ya. situasi keluarga, keadaan, hmm. siapa yang membesarkan itu yang membawa keyakinan hmm. selanjutnya. Ya. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi kan orang tuanya. Orang tuanya ya. ya kan, gitu. gitu. Jadi ya memang tapi ada satu pertanyaan saya sebagai muslim yang udah agak senior kan <laughs> ya. maksudnya udah agak tua gitu <laughs> udah agak tua <laughs> ya. jadi, jadi di even di zamannya rasulullah sendiri ah. ya dan yang saya tahu pada saat itu sampai beliau wafat pun memang tetap ada uh, pendeta hmm. pastur, nah, hmm. uh, tetapi yang saya tahu melalui kisah-kisah di Uh, al-Qur'an baik hmm. di Al-Qur'an maupun di hadis hmm. dan cerita-cerita yang lain bahwa sampai wafatnya Rasulullah juga hmm. yang sudah meng mengajak hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu hmm. dan kutetapkan Islam menjadi agamamu hmm. dan Qur'an ya kan sebagai kitabmu hmm. itu itu kan himbauan halus sekali kalau menurut saya. Yeah. Jadi kalau enggak kalau di di handphone nih kayak update software. Hmm. Kalau lu nggak update, hmm. lu nggak bisa pakai lagi. Lu nggak bisa pakai lagi karena itu udah expired. Iya, ya. iya, iya kan? Hmm. Karena ini semua sudah disimpulkan dan disempurnakan di Quran yeah. kan? dengan Rasul terakhirnya yeah. Muhammad Rasulullah ya, hmm. gitu. Tapi tetap pada zaman itu tetap kan ada Nasaro, Mas Rani, hmm. ya yang sampai sekarang pun 20 persen dari umat Arab, hmm. entah itu di Palestina, entah itu di 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 Jazirah Arab lainnya sampai hmm. sekarang hmm. itu tetap kurang lebih kan ada 20 yang persen yang non Muslim, ya, ya. ya kan? Gitu. Ini menurut Mas Dondi adalah memang agama itu kalau menurut saya nih Mas, hmm. Hmm. memang agama itu sesuatu yang Hidayah, eh, hidayah itu sesuatu yang memang benar-benar rahasia Allah, hmm. sama halnya dengan rezeki, mati, hmm. dan apa jodoh, hmm. ya kan? Jadi satu lagi nih yang namanya hidayah itu benar-benar milik Allah karena di Al-Quran hmm. sendiri cuma dibilang agama Islam hanya untuk orang-orang yang berpikir. Hmm. Kalau berpikir berarti punya otak. Iya, mestinya, oh, ya, mestinya. Ya, tapi kan ini, betul. ini kan, kalau ada, ada kitab ya, hmm. dalam kurung, Al-Quran mengajaknya begitu halus hmm. ya. Kan, mestinya kan, kalau memang orang-orang berpikir, hmm. mestinya ya, eh, ini saya udah kasih lihat nih. Ya. Faktanya, ini logikanya, ini karena banyak mm, mukjizat ya, hmm. saudara-saudara kita yang belum Muslim juga banyak memakai istilah mukjizat hmm. ya kan? mukjizat-mukjizat yang kayak contoh air zam-zam pernah kering hmm. di Arab Saudi sampai hari ini hmm. sejak uh, ibundanya uh, Nabi Ismail eh Nabi Ismail menghentakkan kakinya salam. ya alaikum salam menghentakkan kakinya di tanah hmm. langsung keluar air zam-zam karena waktu itu beliau lagi haus. Hmm. Nah ini kan mestinya logika-logika yang bagi orang berpikir, hmm. ya kan? Waktu itu saya pernah udah pernah ke Masjidil Aksa. Jadi pertanyaan apa jadi? Enggak, jadi gini. <laughs> tadi tadi kata mau nanya. Udah, tadi nanya dijawab. Udah, udah dijawab dah. tadi. Ini ini saya coba jabarin dari yang hmm. dijelasin sama Kodondi tadi hmm. bahwa uh, ini banyak uh, keajaiban ajaiban termasuk waktu mau Isra Mirajnya Nabi hmm. Rasulullah sendiri naik ke atas dari Masjidil Aksa. Hmm itu ada batu yang dia stay, hmm. jadi dia bilang bukan turun, hmm. kembali gitu hmm. ke tempatnya. Hmm. Jadi dia sempat naik waktu Nabi mau hijrah, ya, mau isra, dia naik. Mau mi'raj. mau hmm. gitu dia naik satu meter kurang lebih, setinggi hmm. meja hmm. ini. Hmm. Dan itu dibilang tinggal di situ, stay kata Rasulullah. Hmm. Jadi dia nggak turun lagi ke bawah. Dan hmm. sampai sekarang saya sendiri udah pernah kesana, ke sana, hmm. ke Jeda Al-Aqsa untuk melihat itu. Hmm. Mestinya kan bagi orang-orang berpikir itu kok ada, ada ada batu ngambang hmm. gitu. Dan itu waktu saya datang aja tahun 80-an itu udah dilapisin kaca. Hmm. Karena orang akan congkel-congkel itu sebagai souvenir. Waduh. Iya. Lu gak dapet souvenir Enggak, udah dikacain, udah dikacain, <laughs> Sorry, jadi di bawah itu tetap kosong mas, satu hmm. meter dia, jadi karena Rasulullah perintahnya bukan kembali, kalau hmm. kembali dia ke tanah lagi kan, yeah. rapat lagi ke tanah, yeah. ini dibilangnya stay, Allah, mestinya orang-orang ya. itu kan berpikir ya mas ya, yeah. kalau dari penjelasan mas tadi kan, hmm. tapi kenapa nah pertanyaan saya kembali lagi nih, hmm. kenapa tetap nggak convert juga? Ah. Gini ya, kalau nanya, kenapa orang-orang yang belum Muslim itu kok nggak convert atau nggak revert? Event di zaman Rasulullah sendiri, oh, oke, okay. hmm. jadi gak apa apa ya? Ngapain? Apa? Hanya gini, kalau zaman sekarang nih ya, yang hmm. saya tahu ya, hmm. atau oke okay lah, dihubungkan dengan pada zaman Rasulullah juga hmm. mungkin ada masih ada relevansinya lah ya. Yang pertama-tama biasanya yang paling berat itu adalah apa? Biasanya, hmm. jabatan atau keluarga, sosial, sosial. Hubungan sosial ya. Iya. Status dia di sosial gitu. Hmm. Ya. Kalau lu sebagai pejabat tinggi gitu, yeah. yang ngurusin Mekah, eh, Akabah misalnya, hmm. suruh suruh ngikut agama bukan orang yang ngurusin Kabah gitu. Yeah. Menurut pandangan orang-orang nanti ini jabatan sosial lu nih naik atau turun? Turun, turun kan. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Itu satu kan hmm. dari jabatan atau status sosial. Kemudian keluarga. Keluarga kan ini kan bukan cuman keluarga inti biasanya. Hmm. Ada keluarga yang lain, hmm. ya paman, tante, bibi segala macam sepupu, keluarga besar lah gitu loh. Hmm. Juga apa kata mereka gitu loh, okay. ya. Nanti yang ketiga biasanya tadi apa status sosial keluarga, jabatannya kan, tadi. Ya, tadi kan status sosial Setu bisa jabatan ketika. lah ya, bisa pekerjaan lah ya. Kedua kan keluarga, ketiga kan bisa masalah dapur. Oke. Okay. dong. You know? Event itu zaman Rasulullah dulu ya? I bisa jadi, bisa, bisa, jadi lihat. Ya. bisa lah masih ada hubungannya. Hmm. Jadi tiga yang penting ini, tiga yang utama ini yang yang bikin orang kenapa masih berpikir untuk tidak kembali ke Islam. Hmm. zaman sekarang pun masih relevan. Gitu. Even pamannya Nabi aja waktu itu. Oh iya, paman Nabi sendiri kan. Juga. Dia gengsi dong kalau ikut ponakannya. Ya. Hmm. Kalau zaman sekarang, misalnya punya jabatan tinggi dipandang, terpandang maksudnya, diketahui semua orang tiba-tiba rivot -tiba gitu Tokoh keluarga lagi toko keluarga misalnya gimana kalau keluarga besar yang terima kalau nggak terima diusir dicoret dari daftar keluarga dicoret dari daftar hari, apa warisan gitu. mikir nggak Pasti ya, mikir lah ya. tapi kan itu pikiran orang-orang yang hanya terbatas pikiran untuk di dunia aja ya. dia nggak mikir untuk selanjutnya nextnya apa ya. setelah dunia ini gitu dan yang saya tahu ini tambahan lagi mas ya. nilai lagi yang saya tahu adalah Uh, agama Islam ini uh, memang semuanya dijelaskan di situ, hmm. ya dari dari kehidupan setelah mati, dari kehidupan dari lahir, dari sebelum lahir sampai life after death hmm. itu dijelaskan. Yeah. Dan ini mungkin kitab-kitab sebelumnya dengan rasul-rasul sebelumnya yang tidak menjelaskan. Hal itu secara detail, kan? Mungkin dijelaskan, tapi terpisah-pisah gitu. Oke, okay. terpisah-pisah dan tidak lengkap, gitu. mm. yang yeah. lengkap hanya di Islam, okay. karena dari beberapa kelompok Bani Israel mm. itu sebenarnya ada yang mencakup hal-hal yang kita bahas tadi. Mm. Tapi mungkin terpisah-pisah kelompoknya, gitu. Oh, jadi kayak apa ya? Jadi kayak pasal gitulah. Mm. terpisah gitu. Kalau di Islam kan ngumpul semuanya, di Quran dan di Hadis, iya, yeah. iya kan? Hadisnya mungkin banyak, tapi kan kita bisa, apa namanya ya, lihat rangkai gitu loh, ya, lebih Dari terangkum. mulai sebelum lahir, selama kehidupan di dunia, hmm. so, uh, nanti juga life after death nya semuanya ada di situ, dan itu jelas menjelaskan ya. di situ. Kalau yang di umat sebelumnya mungkin ada, tapi uh, terpencar gitu loh, bukan dalam satu kelompok gitu. Oke, okay. nanti, nanti saya bisa jelasin lebih dalam lagi, sebentar. Hmm. Ini gue mau kembali lagi sedikit begini. Hmm. Tadi kan kita bicara Taurat, Zabur, Injil. Hmm. Okay. Menurut Islam, Taurat itu ini bukan. Ini ada okay. buku nih. Tanah. Tanah. Tanah itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah. Hmm. Ini kan? Ada Torah, Prophet, Writings. Torah ini maksudnya Taurat yang kita tahu. Iya. Taurat yang dimaksud di Quran, ya Quran kan berapa kali nyebut Taurat kan, ya. untuk Bani Israel kan, ya. diturunkan lewat Nabi Musa nah, ya. menurut Islam ini bukan? Ini kan Taurat Mestinya ini, ini udah masuk ke, ke materi bahwa Mas spesialisnya apa? Bua uh, di Kristologi lah. Kristologi ya. Nah, Kalau menurut saya yang awam soal kris uh, bidang Kristologi. Mestinya ini Taurat, Mas. Ini Taurat, iya. yang dimaksud oleh Quran. Yang dimaksud oleh Quran. Yakin? Ya, gitu kurang lebih. Kurang lebih gitu ya. Ah, ternyata berbeda. <laughs> ternyata bukan. Oke. Okay. Di dalam Taurat ini ada yang disebut dengan writings. Writings ini bahasa Ibrani-nya ketuvim. Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Yang dimaksud dengan tulisan-tulisan itu di dalamnya nanti ada tulisan-tulisan yang dianggap sebagai oleh ditulis oleh Nabi Sulaiman, ada yang dianggap Tulisan oleh Nabi Daud. Hmm. Nah, tulisan Nabi Daud itu yang di Islam atau di Quran disebut zabur. Yeah. Ya. Kan? Ya. Yeah. Apakah zabur itu ini? Ya. Yeah. Bukan juga. <laughs> Loh, menurut tuh gimana? Iya. <laughs> yeah, karena saya nggak tahu ya. Nah. Soal kitab-kitab lain selain Quran. Nah, ini oh. tadi Torah, zabur, zabur kan kita tanya. Yeah. Ini ada yang disebut dengan perjanjian baru. New Testament ya. Yeah. Di bible orang Kristen. Nah, ini kebetulan nih, kebetulan. Hmm. Saya baru dapat nih. ya yeah. <laughs> Tulisannya beli. apa nih tulisannya? Alkitab. Alkitab terjemahan baru, hmm. ya. Ter TB2 nih. Ya, T TB2 nih. Terjemahan baru ya. Jadi, hmm. kalau yang berkecam apa berkecimpung di dunia apologetika itu tahu yang namanya bible orang Kristen yang bahasa Indonesia itu Versi yang terakhir dipakai adalah terjemahan baru atau singkat TB. Hmm. Tahun ini keluar revisi baru nih, hmm. TB2 gitu. Hmm. Nah, nanti kita bahas ya. Di dalam kitabnya orang Kristen, yeah. ini kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, yeah. ini disebut dengan Perjanjian Lama. Ya, yeah. nah, Perjanjian Lama ini isinya itu adalah kitab ini yang sud sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani, Yunani menjadi ini, ini namanya. Jadi ini aslinya bahasa Ibrani ya? Ibrani, ini Ibrani. Ini. Nah. Diterjemahkan ke bahasa Yunani, jadi ini. Oke. Okay. Namanya Septuaginta. Septuaginta. Nah. Ini ya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Baru kemudian terjemahkan lagi ke bahasa yang lain, Latin, Inggris, dan segala macam. Hmm. Baru menjadi ini. Hmm. Jadi ini menjadi ini baru masuk ke sini separuh nih namanya perjanjian lama hmm. terus nanti ada lagi perjanjian baru ya kan perjanjian baru tuh di dalamnya ada yang disebut dengan Matius Markus Lukas Yohanes hmm. sama orang Kristen empat kitab itu disebut Injil ya. atau bahkan juga ada Bible yang menulis dengan kata Injil Injil ya Injil ini yang disebut oleh mereka orang Kristen sebagai kitab dari mulai Matius sampai Wahyu. Hmm. Menurut Islam, apakah Injil yang dimaksud Quran itu ini? Mestinya sih bukan juga. Mestinya bukan. Iya. Jadi kalau ini mestinya bukan, ini juga mestinya bukan dong. Iya. <laughs> yakin enggak? Yakin sekarang. sekarang. Sekarang baru yakin. Karena Nadi... tadinya belum tahu kan. Nah, tadi belum tahu. Nah, jadi apa yang di Al-Qur'an yang menurut Al-Qur'an adalah Taurat, Zabur, Injil? Yang nah, mana? Kalau bukan yang ini semua. Ya. Sekarang gini. Okay. Kalau gue punya definisi begini. Oke. Okay. Taurat, Zabur, Injil hmm. itu adalah wahyu-wahyu ya. yang diturunkan Allah Subhanahu wa ya. taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya hmm. untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju enggak? Setuju. Setuju. Iya, wahyu. Ya, kalau wahyu bentuknya gimana? Kayak firman. Iya, bentuknya begini. Enggak. Ada. Oh, enggak. Kalau wahyu gimana? Wahyu itu kan semacam kayak ilham gitu loh ya. Iya. Wahyu, kalau wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau wahyu hmm. itu kan konotasinya diturunkan kepada nabi. Iya. Kalau ilham bisa turun kepada manusia biasa. Iya. Kita bisa mendapatkan ilham gitu. Ya. Ya. Kalau ngopi misalnya dapat ilham ya. gitu ya. Kalau Wahyu konotasinya kan ke Nabi aja, betul. Hanya ke Nabi. Ya. Jadi kalau Wahyu ke Nabi atau Rasul, artinya kan sudah masuk ke dalam kolbunya si, wa, si Nabi. Hmm. Betul, kan? betul. Apakah si Nabi-nabi yang menerima Wahyu-wahyu itu tadi menulis langsung? Tidak. Wahyunya? Tidak. Enggak. Enggak kan? Hmm. Nah, terus ini? Tulisan siapa? Ya, mungkin pada saat itu ada... ada kayak apa ya perawinya juga hmm, jadi oke okay. setelah nabi nabinya nggak ada yeah. kemana wahyunya mm. yang ikut nabinya dong nabi juga udah yeah, yeah, ada yeah, yeah. ya kan yeah. terus yang menulis ini siapa nah ini pengikut pengikutnya oke okay. pengikut pengikut yang sudah menerima ajaran nabi yeah. yang berasal dari wahyu itu baru mereka menuliskan yeah. apa yang disampaikan oleh nabi itu termasuk di dalamnya di sini ada sejarahnya. Hmm. Kisah kehidupan nabi itu gitu. ya Jadi di dalam yang disebut sesuai dengan nabinya masing-masing. Iya. Oke. Okay. Jadi yang disebut dengan ini Alkitab. Alkitab. Wah, hmm. sebenarnya malas nyebut Alkitab. Apa? Kenapa? Karena Quran juga Alkitab bukan? Bukan. Oh, ya Alkitab juga. Nah, iya. Alkitab. Iya, iya. Al-Qur'anul Karim itu kan juga disebut Alkitab. Iya. Iya kan? Jadi gue nggak mau sebut ini sebagai alkitab, gue sebut aja ini bible, oke okay. okay, bible, paling banter holy bible lah paling banter lah holy bible yang terjemahnya adalah injil, terjemahnya kitab suci, kitab suci, kalau holy bible, bible terjemahnya kitab suci, oh. tapi kalau bible aja itu sebenarnya artinya kitab lah gitu. nah kalau injil, injil kan tadi gue bilang wahyu wahyu diturunkan, kalau Taurat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa kan? Ya. Untuk Bani Israel ah. Pada zaman itu. Oh, okay. Zabur wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Daud Alaihissalam, salam untuk Bani Israel hmm. pada zaman itu. Ya. Nah, kalau Injil. Injil juga wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Nabi Isa alaihi ya. salam. Untuk siapa? Untuk Bani Israel juga kan? Hmm. Pada zaman itu juga kan, ya, yang di Al-Qur'an kan bilangnya Taurat, Zabur, dan Injil, injil iya. karena on-nya Wahyu. Ya. Jadi tiga ini, tiga Wahyu ini, pada waktu Nabi dan Rasulnya sudah nggak angkat. Ya, kemana? Ya, sudah oh. ngikut Nabinya. nya Mereka tidak menuliskan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran dijanjikan nggak untuk dijaga seperti Quran? Nggak, nggak kan? Nggak, karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya tidak ada aslinya sampai sekarang. Pam, uh, Paham maksudnya? Paham, paham, Quran diturunkan atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dijanjikan gak untuk dijaga? Dijanjikan. Siapa yang akan menjaga? Allah sendiri. Allah sendiri. Dengan cara bagaimana? Ya ya tidak akan diru, uh, tidak akan berubah. Ya, caranya yang... bagaimana? Hmm. Supaya tidak ada yang merubah dengan Hafiz hmm. Hafiz Quran, oh Hafiz Quran, iya kan? Ya. Hafiz Quran kita sudah berapa juta hmm. orang mungkinnya di seluruh yeah. dunia yang hafal Quran Kalau ada yang melafazkan Quran dengan apa namanya, uh, misalnya dengan sebutan yang berbeda, pasti dikoreksi dong. Iya, yeah. karena semua tahu, semua seluruh, tahu, seluruh dunia tahu bacaannya, titik komanya, hmm. yeah. bahkan Panjang ada pedeknya. lagi nanti tajwidnya, tajwidnya. Ya kan? Jadi Quran hanya Quran yang dijaga kemurniannya, ya, originalitasnya, makanya, makanya sampai sekarang ada. Quran kan kita bisa Quran kan kita bisa melihatnya dalam dua dalam dua konteks lah ya. Satu Quran yang diturunkan Nabi Muhammad itu disebut sebagai kalamullah. Ya. Kedua Quran dalam dalam bentuk fisik ya. seperti ini ya. ya. Itu kan kita sebut mushaf. Mushaf. Iya kan? gitu. Ya kan, mushafnya gitu. Kalau Taurat, Zabur Injil tidak dijanjikan untuk dijaga. Quran dijanjikan untuk dijaga. Makanya sampai sekarang tidak ada yang berubah dari Quran. Iya, titik komanya sekalipun tidak ada yang berubah. Tanda bacanya ada yang berubah gak? Tidak ada. Masa? Iya. Yakin? Yakin. Kalau berubah lu nggak akan percaya. Yakin? Iya, lu nggak bakalan meluk Islam. Pernah denger nggak kiraat Sabah? Apa itu? Kiraat Sabah. Hah? Pernah denger nggak? Apa itu? Itu variasi bacaan. Oh, iya, iya, iya. Tanda bacanya sama nggak? Tanda bacanya sama. Beda. Kalau tanda bacanya sama, ya pasti bacanya sama. Karena bacanya beda, maka tanda bacanya beda. Oh, pernah iya. dengar Quran Musaf Waras? Hmm, pernah. Pernah dengar aja. Dengar. Itu bacanya sama nggak dengan Musaf Hafs yang kita pakai di sini? Oh, disini? itu maksudnya ya beda. Itu variasi bacaan. Iya. Tapi maknanya sama. Iya. Tapi kalau yang terjadi di sini, ya hmm. karena ini tidak berasal langsung dari Allah SWT, maka di sini bukan hanya variasi bacaan. Tapi variasi teks. Hmm. Nah, maksudnya gini. Ini adalah yang disebut dengan Bible versi bahasa Indonesia versi TB. ya yeah. oh, Gak usah jauh-jauh. Ini sama-sama sama-sama TB. Hmm. Ini TB. Ini TB 2 hmm. Ini di sini terjemahannya aja udah berbeda. Hmm. Maksudnya yang beda versi itu. Jadi ada penerjemahan yang berbeda, juga ada ayat yang berbeda. Nah, kalau ini kan sama-sama versi TB nih ya. Hmm. Ini terjemahannya udah berbeda nih, direvisi nih tahun ini nih. Oh. Nanti ada lagi nih kayak JV. Ini kayak JV nih. Ya, ini, ini hampir satu abad nih. Ini yang 1929. 1929. Iya. Yang 6 tahun lagi 100 tahun. Iya. Ya. Ini bentar lagi satu abad nih. Iya. Ya, 1929 tuh. Iya, ada, ada stempelnya tuh. Eh. Ini versi KJV bahasa Inggris. Nanti ada lagi versi ini RSV Revised Standard Version. Ada ayat-ayat yang di sini, di sini nggak ada. Oke. Okay. Okay. berarti ini versinya udah beda kan? Versi ini. Yeah. Karena ada ayat di sini ada, di sini nggak ada. Kalau di sini ayatnya semua sama, hmm. cuman beda terjemahan. Oke okay. Di sini bilang babi hutan, di sini bilang babi gitu. ya. Di sini bilang haram, di sini bilang najis gitu. Hmm. Oke. Okay? Okay. Tapi sama ayatnya ada, sama-sama ada. Tapi kalau yang di sini, di sini ada ayatnya, di sini nggak ada. Hmm. Terus yang mana yang <laughs> kalau saya seorang Ini RSV ya? Ya. Ini belum selesai nih. Masih panjang ya. <laughs> ini masih panjang. Masih. Ayo, ayo, ayo. Ayo. <laughs> ini Lalu. nanti ada lagi eh uh, nah ini ini namanya new international version. Oke, okay. ya. Di sini juga ada ayatnya di sini nggak ada. Nah, okay. jadi ini yang menerbitkan ini badan yang berbeda-beda gitu. Hmm. Nanti ada lagi ini. Ini judulnya Lengkapan ku, ini. Readers, Bible pages, lu Bible lo daripada Quran nih. Quran juga ada. Banyak tahan. iya. iya. lanjut. <laughs> di sini jumlah ayatnya juga berbeda dengan yang di sini. Di sini. Oke. Okay. Jumlahnya berbeda. Jumlah ayat ya, yang berbeda yeah. ya. Ini bukan masalah penomoran ayat lo. Iya. Yeah. Bukan masalah penomoran yeah. ayat. Kalau penomoran ayat itu lain lagi. Mm. Quran, Musaf Waras. Quran nanti ada Kolun. Quran Musaf Haris. Penomoran ayatnya ada yang berbeda-beda, penomoran, hmm. tapi jumlahnya itu semua sama. Cuman bedanya di sini ada yang diberi nomor, di sini nggak diberi nomor, tapi ayat itu sama-sama ada gitu. Hmm. Kalau yang di sini, ya, itu ada ayat yang di sini nggak ya. ada, di sini ada gitu. Lebih familiar lagi ada firman Tuhan yang di sini nggak ada, ya. yang di sini nggak ada. Ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya ini full 100% ya, ini misalnya diskonnya 5% gitu. Oke. Okay. Misalnya ini sama diskon 5%. Diskon tuh maksudnya nggak ada ayatnya gitu. Iya, iya, iya. Dihilangkan gitu. Ayat yang ada di sini, di sini dihilangkan. Kenapa? Karena dianggap ayat itu tidak autentik yang ada di situ. Katakanlah mas ya. Walaupun mas keberatan bahwa ya itu juga Alkitab kan namanya. Kalau alquran kan. Ya istilahnya Al -Quran begitu juga, kan. Al-Quran Al juga Alkitab kan. Hmm. Gitu. Kalau ini logika saya aja mas. Kalau saya punya kitab nih. Hmm. punya kitab ini, terus kalau berbeda-beda saya terus ngikut yang mana dong? Itu tadi gua ngomong baru jumlah ayat ya? Ya, jumlah pasal juga bisa hilang. Lalu, ada Bible hmm. yang beberapa pasalnya sengaja dihilangin. Hmm. <laughs> Gue udah bilang kalau lo duduk sini lo bakal kaget nih. <laughs> ya itu tadi sebelum kita ngevlog nih. Ini apa? Negro Bible. Negro Bible ya. ini adalah Bible yang dikeluarkan kira-kira di tahun berapa ya? Akhir abad ke-19, ya, ditujukan untuk budak-budak yang ada di Amerika Latin. Ya, ini begitu banyak jumlah pasal yang dihapus dari Bible ini. Ya, ha? ini kan full ha? yang di sini, banyak yang dihapus pasalnya hmm. untuk budak-budak. Iya, -budak. iya, kenapa? supaya budak itu nggak tambah pinter misalnya, nah, kurang lebih gitu. Ini apa nih? Ya itu itu saya pernah dijelasin sama Mas Doni dan itu saya agak enggan ngomongnya. <gas> Enggak <tuk> enggan. Iya. Itu warna-warnanya -warna ini... sih saya tahu tuh warna-warna apa tuh. Warna apa? Familiar kayaknya loh. Iya. <tuk> Tapi gua nggak kayak gitu. Tapi gua nggak kayak gitu. <tuk> Masya Dia Allah. L... Dia langsung defend. Eh <tuk> <tuk> ah, iyalah. <laughs> Kalau di sini nanti nanti jadi umatnya Nabi Lut. <laughs> Kalau di sini, oke. Okay. Ini adalah Bible yang disebutkan King James Version. King James. King James, Raja James yeah. dari Inggris. Ini sebenarnya yang gede ini asalnya juga dari King James sebenarnya. Oke. Okay. Asalnya juga dari King James. Tapi King Jamesnya di sini disebut sebagai The Queen James Bible. Jadi Queen bukan King. Bukan King. Kalau sini King sini Queen. Uh. Kenapa? Ya. Yeah. Karena King James ternyata seorang. Gay, astaga. Sama temen-temen gay dia, dia disebutnya dengan sebutan Queen James. Terus. Kan tadi gue bilang kan jangan kaget tuh bang. Enggak, Terus kalau ini sebelum sebelum pasti Terus kalau saya kembali tadulu, lagi. Taruh, dulu, dulu, dulu. Baca dulu ini apa? The guy Bible. Nah, berarti Bible ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk guy. Hey, guys, <laughs> Hey, guys, iya <laughs> yeah, iya yeah, gitu ya. Kurang lebih begitu. Nggak, gini mas, kalau saya uh, uh, ajaran saya ya, misalnya hmm. katakanlah saya seorang yang belum muslim dan hmm. saya berpegang pada salah satu kitab ini, hmm. ya, gitu. Terus? kalau dulu belum selesai. Ah, uh, <laughs> belum selesai. I iya. Tadi kita lagi ngomongin versi-versi, ya. Iya. Kan ada versi-versi, kan? Baru versi, loh. Baru versi, kan? Hah. Ada yang buat negro, ada yang buat gay, ada yang buat umum, ada yang di diskon, gitu kan, Rtn-nya. Hmm. Sekarang gue tunjukin lagi. Ini, ah. kitab suci Katolik. Iya. Eh? Di dalamnya ada 73 kitab. Iya. Eh. Yang ini punya Protestan. Oke. Okay. Yang ini di dalamnya cuma ada 66 kitab. Ini 70. 73. Eh 73. Ini 66. 66. Nah, Mau ngikut yang mana? Itu baru dua. Kalau saya kan jawabnya gampang. Kalau ini buat uh, Katolik, hmm. ini buat Protestan. Ya. Ya wajar-wajar aja kalau beda misalnya. Nanti ada lagi kitab Oke. yang kitab Bible itu yang dipakai oleh gereja Ortodoks ya, hmm. gereja ortodoks. Ya, kayak di Rusia, jadi kalau, banyak gitu. Nah, jadi kalau Katolik 73 kitab, ya. Orto, apa Protestan 66 kitab, ya. Ortodoks, saya gue belum beli sih yang Ortodoks. Yang Ortodoks itu 78 kitab. Wih, lebih banyak. Lebih banyak. Ini gue punya yang Ethiopia. Ya. Ini Benderanya pun udah Ethiopia. Ini 81 kitab. Kok bisa beda? Jadi ada Katolik, ada Protestan, ada ortodoks, ada Ethiopia yang Katolik 73, yang Protestan 66, yang Ortodok 78, yang Ethiopia 81. Karena kitab lo ya. Kitab. Kita nggak bicara ayat nih. Kalau ayat tadi kan saya udah jelasin kan. Mm -hmm. Ada beberapa ayat di sini ada, di sini nggak ada. Ada yang di diskon, ada yang satu pasal dibuang. Tapi ini kitabnya jumlah kitabnya aja berbeda. Jumlah kitab yang belum masuk ayat aja belum. udah berbeda. Quran berapa berapa surah? 6000 surah. Eh surah. 100 144. 14. 114 eh, hmm. 14. Ada nggak Quran-Quran yang misalnya waras, kolun dan segala macam yang jumlah suratnya enggak 114 Gak ada. Gak ada. Semua sama 114 yeah. Jumlah ayatnya bisa berbeda karena masalah penomoran ayat. Hmm. Bukan bukan artinya di yang versi ini ada ayat ini di versi yang lain nggak ada ayat ini enggak. Ayatnya semuanya ada Betul. tapi ada yang diberi nomor, ada yang tidak gitu. Hmm. Berarti jumlahnya itu sama. Tapi kalau ini, bukan cuma ayatnya, surahnya yang berbeda. Surahnya Jumlah surahnya ya. yang berbeda. Surahnya. Jadi ini 73 surah, ini 66 surah, yang ortodoks 78 surah, yang Ethiopia 81 surah. Hmm. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Tapi kalau memang di Al-Quran dibilang hanya Al-Quran Al -Quran yang dijamin originalitasnya sampai akhir zaman, hmm. ya memang ini kan memang sudah... Taurat Zabur dan Injil memang tidak dijamin bahwa akan tidak dijanjikan untuk tidak dianggara. dijanjikan yeah. untuk tetap orisinil yeah. sampai nanti. Yeah. Nah, terus kalau saya nih kembali lagi nih, kalau yeah. saya belum muslim, hmm. kalau saya megang kitab ini saya mau megang kitab yang mana? Ya suka suka. Kalau yang suka warna-warni ya ini bagus warna-warni. Nah, <laughs> harus selalu warna yang itu. Warnanya bagus warna. Paling enggak saya <laughs> walaupun saya belum belum Islam, masa enggak juga akan milih yang ini. Oh gitu, masa? Jadi, kurang lebih <laughs> kan gitu. gitu. Nah itu dia, makanya tergantung dari mana kita lahir. Hmm. Kalau orang-orang yang belum Muslim ya. Hmm. Tergantung dia lahir dari keluarga apa. Artinya dia enggak akan jauh-jauh dari situ lah. Okay. Kalau dia terakhir dari keluarga Kristen Protestan, nggak akan jauh dari, dari Protestan. Yeah. Kecuali kalau dia melakukan penelitian, kemudian dia mengambil keputusan setelah dia sudah bisa melakukan penelitian, itu lain cerita. Tapi kan jumlahnya nggak mungkin banyak. Hmm. Tapi secara umum, kalau orang itu lahir di keluarga Kristen Protestan, ya otomatis dia akan menjadi ngikutin yang ini, gitu. Iya. Kalau dia terlahir Katolik, dia ngikutin yang Pasti ini, yang tiga gitu. Kalau dia lahir di Ethiopia, Sama. ngikutin Kristen ya yang ini, gitu aja. Hmm. Gitu. Kalau yang di Indonesia, paling saya ngikutin yang versi ini. Iya. Yang saya ini. Iya. Ya. Nah, ini tahun ini udah direvisi revisi jadi ini. TB2 gitu. Ada perubahannya di sini. Ada perubahan. Ini ada buku penjelasannya. Yang dirubah apa aja? Ada footnote-nya. <laughs> ini penjelasannya dari sini. Jadi dari dari yang TB menjadi TB2, ini ada penjelasannya perubahannya apa aja. Kok kita bisa dirubah? <laughs> kan terjemahan. Ini kan terjemahan. Iya, ini terjemahan. Ya. Jadi kalau yang di sini bilang ya dari awal Jadi kalau ya. di sini bilang babi hutan, di sini tinggal babi. Hmm. Sebelum babi hutan yang sebelumnya babi. Hmm. Dari babi di, di sini jadi babi hutan. Hmm. Di sini balik lagi jadi babi, hmm. tapi yang di sini tadi haram. Di sini jadi nadi najis gitu. Hmm. gitu kira-kira. Nah, ini penjelasannya. Nah, kenapa mesti dirubah lagi? Emang ada yang alasannya gini. Nah, alasannya mengikuti perkembangan bahasa. Oke, okay. oke. Okay. Jadi, ada memang perubahan-perubahan bahasa yang mungkin bahasanya Bible yang zaman dulu udah jauh ketinggalan. Mereka kejar dengan cara membuat revisi terjemahan gitu. Hmm. Ini yang terakhir tahun 74 nih sebelum diubah nih. Dari tahun 74 sampai sekarang udah cukup lama kan? Iya. Yeah. Diubah dengan yang TB TB2 gitu. Ini dianggap mengikuti perkembangan bahasa yang terkini hmm. dengan salah satunya mengikuti standar dari KBBI oh. kamus besar bahasa Indonesia. Yeah. Tapi sayangnya nggak konsisten, nggak gitu. hmm. konsisten ngikutin KBBI-nya. Kalau mau konsisten di KBBI definisi daripada kata Allah itu apa Allah gitu, hmm. itu artinya apa? Itu nggak sesuai dengan kata Allah yang di sini. Di sini ada kata Allah loh. Oh, kalau memang ini <laughs> uh, mengaku mengikuti KBBI ya. sudah disempurnakan ya. lagi, mestinya kan ngikutin definisi. Kalau, ya. Jadi kalau Lai konsisten mengikuti KBBI untuk beberapa dan banyak kata yang dirubah di sini sesuai dengan ini. Berarti seharusnya kata "Allah" juga dikeluarkan dari sini, hmm. karena definisi kata "Allah" di dalam KBBI hmm. tidak sesuai dengan kata "Allah" yang di sini. Kalau yang di KBBI, kata "Allah" dia, definisinya Definisinya itu adalah nama, okay. ism, hmm. nama, Is ism, ya. proper name, proper name, nama pribadi, hmm. nama lu siapa Islam? Nah, itulah nama lu hmm. di KBBI. Allah itu adalah nama daripada Tuhan, dalam bahasa Arab hmm. nama. Di sini bukan nama. Jadi gelar. Oh. Jadi sebutan umum. itu. Jadi generic name, bukan proper name. Oh. Gitu. Padahal, gue punya kamus bahasa Arab. Gue punya kamus bahasa Arab. Ini yang nulis pendeta loh. Bukan orang Islam loh, yang nulis loh. Pendeta Louis Makluf, ya lu bisa baca di wah Tukut ini arah, arah botak ini. ya Hah? Arah botak ya enggak oh, ada nih di sini ada definisi kata Allah nih Allah semua azat azad al wajib al -wujud ul wujud, nah, jadi definisi kata "Allah" yang di dalam kamus bahasa Arab ini. Ini namanya kamus Al-Munjid, ya. Hah? Ini karangan pendeta Louis Makluf. Definisi kata "Allah" yang di dalam kamus ini sama dengan definisi kata "Allah" yang ada di dalam KBBI, hmm. tapi tidak sama dengan kata "Allah" yang ada di dalam Bible Bahasa Indonesia. Hmm. Jadi, kalau di sini, ini adalah "Allah" adalah proper name, Ism, ya. proper name kan? Proper name. di KBBI, nah, Allah juga proper name. Nama. Ya, ya. Di sini bukan nama. Generic. Generic name. Generic name. Itu. Jadi ini belum 100% mengikuti standar KBBI. Padahal di penjelasan dijelaskan. Ini mengikuti standar KBBI gitu. Nih ya, ada tulisan KBBI kan? Iya. Ini kan? Nanti suatu saat kita bisa, saya bisa lebih bahas lebih dalam lagi nih. Tadi saya udah tandain kok yang ada kata-kata KBBI gitu. Itu di stabilo? Oh enggak, kalau yang stabilo nih ayat-ayat yang tidak asli. Hmm. Jangan <laughs> sedih. <laughs> Mana tadi ya KBBI ya? Nah nih baca kan? Iya. KBBI kan? Iya. Kamus besar bahasa Indonesia. Nah. Hmm. Jadi yang TB 2 ini mengaku mengikuti KBBI, hmm. tapi ternyata masih ada kata Allah di sini hmm. yang definisinya sebagai generic, generic name. name, ya, bukan proper name. Kalau kata Allah di dalam KBBI itu proper name. Hmm. Kata Allah di dalam kamus al munjid ini, ini juga proper name begitu sulit ya. Ini kesimpulan saya Begitu sulit Mas Dondi ya. Saya manggilnya Mas kan. Hmm. Begitu sulit Mas Dondi uh, sebelum kembali ke Islam banyak hal yang Mas Dondi pelajari dari semua ini. Banyak banget. Banyak banget. Gitu ya. Karena yang yang saya pelajari ini kan tadi kembali yang... ke Islamnya segitu harus meyakinkan Dulu ya, ya, tapi nggak, 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 apa namanya, nggak sebanyak se sekarang. Se ya, oke, okay. tapi pada waktu dulu yang paling utama saya lakukan adalah hmm. mencari tahu atau mencari bukti bahwa di dalam Bible ini sudah ada campur tangan manusia. Itu yang penting, itu yang paling penting. Karena patokan Mas Doni, seperti Mas Doni sering bilang bahwa kalau kitabnya sendiri sudah banyak yang disangsikan. Hmm kita sebagai yang harusnya mempercayai kitab itu jadi meragukan ya. Iya. jadi saya pada waktu itu sebelum ngambil keputusan Itu yang harus lo yakinkan dulu ya. Waktu itu saya sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa Oke. yang saya anggap sebagai kitab suci waktu itu hmm. ternyata terbukti di tangan saya sendiri ternyata tidak suci buat saya waktu itu. Oke. Oke. Ya kalau teman-teman Kristen yang lain masih nganggap ini kitab suci itu adalah hak mereka loh. Iya. Itu hak mereka. Iya dong. Kita nggak boleh ngutak ngutik percaya orang lain gitu. Berarti gitu. kesimpulan saya yang kita harus percayai adalah wahyunya yang ya. Taurat, Zabur, Injil. Ya. Di ya. dalam sini masih ada nggak wahyu yang dari Tuhan? Masih. 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 Tapi sisa-sisa doang lah. Iya. Ya. Contoh misalnya Syema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, Ahad. sa. Ehad kan? Ehad, ehad, ahad. ehad, Ahad. sama kan? Iya. Ehad itu ya Ahad gitu. Bahasa Palestina juga kalau eh uh, uh, tunggal juga ehad ya. Arab Palestina uh. bilangnya ehad juga. Oh gitu. Ehad. Ya. Ya, tapi kan konteksnya di sini ahad. selalu ehad itu ahad. Ahad, ya, ya kan ahad itu kan hari. Kan ada bedanya ahad sama wahid. Kan ada bedanya ahad sama wahid kan? Iya. Nah, kurang lebih gitulah. Ahad itu hari Masih pertama. ada sisa-sisanya lah ya. Dan lagi pula kalau kita mau perhatikan atau kita mau pelajarin secara utuh lo ya. Hmm. Bukan cuman Misalnya satu ayat, terus dengar uh, tafsir dari pendeta atau dari gereja gitu, itu memang akan susah keluar dari tempurung gitu, karena, okay. ya, yeah, yeah, karena, yeah. karena diberikan kita diberikan nggak nggak banyak ruang bebas gitu untuk bisa berdiskusi melihat hal ini. Ya. Hmm. Tapi kalau kita melihat secara utuh, hmm. maksudnya kita melihat itu secara out of the box gitu di global, luar itu, global picture lah, hmm. ya global hmm. picturenya. Sebenarnya di dalam ajaran perjanjian lama itu mirip dengan ajaran Islam. Hmm. Jadi dalam perjanjian lama itu konsep ketuhanannya itu tetap monoteisme. Tetap ya, ya tetap tauhid. Tetap monoteis. Jadi ajarannya ya walaupun cerita-ceritanya mungkin ada yang dirubah, hmm. tapi tetap konsep ketuhanannya tetap tauhid atau hmm. monoteis. Tapi begitu masuk ke perjanjian baru, ya dari mulai Matius sampai Wahyu, di situ terjadi multitafsir. Hmm, yeah. Multitafsirnya apa? Karena dari satu Bible yang sama, bisa timbul ini, Trinitarianisme, hmm. ya. nanti bisa timbul Unitarianisme, hmm. bisa timbul Oneness pentakostal yang mana konsep ketuhanannya beda-beda nih. Bisa begitu? Bisa begitu. Oke, okay, ini agak mundur jauh <laughs> sedikit sebelum... <tuh> Uh, lo kembali ke Islam mas apa yang pertama kali menggugah hati lo mas ini hmm. benar-benar pertanyaan dari seorang yang masih penasaran hmm. sampai sekarang hmm. apa yang pertama kali menggugah lo untuk tiba-tiba mempelajari Islam? Gue balikin pertanyaan ke lo bo boleh nggak? boleh apa yang bikin lo tetap di Islam? ayo Iya karena apa karena, karena keluarga. bukan Enggak, karena gini karena saya dibesarkan dari keluarga yang memang muslim ya, ya. dan diberi kebebasan untuk memilih ya, ya. dan kena, pertanyaannya adalah tadi kenapa tetap memilih Islam. ajaran hmm. Islam gitu karena saya melihat inilah ajaran yang dari bangun tidur Sampai mau tidur lagi, hmm. bahkan waktu tidur, sebelum hmm. tidur, itu semua diatur. Kalau aturan-aturan itu bisa dibuat oleh manusia, mau hmm. keluar Islam. Enggak, jadi ada aturan-aturan yang, kalau saya lihat dari awal, saya belajar dari kecil hmm. soal ajaran Islam. Hmm. Gitu, hmm. saya lihat sudah ada aturannya, sudah ada aturannya, dan itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tahunya tidak mungkin? Karena semuanya setelah besar, hmm. saya baru lihat nih. Oh, jangan kalau bisa jangan tidur ke kiri, hmm. karena di situ kita menekan jantung. Ya, ya disunahkan uh, kalau nggak ke kanan ya uh, ke atas, ya. Tidur ya. di plafon maksudnya? Iya, nggak, maksudnya nggak <laughs> ada atas, <laughs> gitu kan? Ternyata itu kan semua berhubungan, mas. Ya, Tengkurap boleh nggak? Tengkurap tengkura boleh nggak? Tengkurap enggak ya kayaknya ya. Nah, gak, iya enggak disarankan. Enggak disarankan. Terus apa lagi apalagi? Ya, itu salah satu contohnya tuh. Tapi kan itu di hadis. Iya, di maksud, Quran dong. Di Quran. Nah. Ya, saya apa lihat yang membuat lu enggak keluar dari Islam gitu. Karena originalitasnya. Mas. Kalau nah, kan original dari, apa? Dari tadi kan bicara nggak ada yang berubah. Oke, enggak berubah. Ya udah kan enggak berubah lah karena memang bahasanya dijaga. Iya ya kan? Dari hafid hafid Quran. Hmm. Tapi di luar daripada nggak berubah, apanya yang bikin lu tetep percaya dengan Quran gitu? Maksud gua apa yang apa yang membuat lu tetep percaya dengan Quran itu adalah murni firman Allah gitu. Saya agak-agak muluk-muluk kayak jawabnya nih. Apa? Original uh, uh, religinya, eh logika religinya. Walaupun ada keimanan, logika keimanan yang nggak bisa daun nggak usah harus diterima dengan logika juga tetap itu harus diyakini sebagai satu absolut begitu keimanan itu kan nggak nggak hanya logika hmm. jadi kan nah tapi paling sederhana aja logika keimanannya saya lihat Islam menjawab ajaran Islam menjawab semua itu Masa. iya yakin yakin mau buat tes tesnya yang yang susah susah buat <laughs> ya, tesnya dari Quran <laughs> mau buat tes Ya. Hah? Ya. Mau oh, berani, benar. Ya. kalau nggak bisa dijawabin ya. Ya kalau nggak bisa gue jawab lah. iya. Ya, ya. oh, nih. Loh kan, kita kan lagi adu iman nih ceritanya nih. Ini vlog pertama nih kayak terakhir. Kayaknya vlog pertama dan terakhir ya. Gimana oh, dong? Misalnya, gimana? Bentar, gue cari ya. Seru ya kalau ketemu lama udah gak ketemu ya. Ini tiga, ini, 3 ini 3 bahasa masih sesuai, nih, sesuai tema ini. nih. Hah? Ini masih sesuai tema memang. Ya. Kenapa saya datang ke Mas Dodi hmm. Karena saya merasa kok lebih advance itu. E eh, Belajar agamanya. E eh, satu. Surat Maryam. Surat Maryam. Coba. Tafsirnya ya. Mana Dan, tafsirnya? Orang ini cuma tiga bahasa kok. Dan tidak ada seorang pun diantara kamu yang tidak mendatangi neraka, mendatanginya hmm. neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Hmm. Dan tidak ada seorang pun ya? Tidak ada seorang pun. Berarti semua orang? Iya. Apa siapa? Ya, semua orang. Semua orang. Terus apa? Yang tidak yang mendatangi diantara kamu yang tidak mendatanginya. Mendatanginya apa? Mendatanginya neraka. apa? Neraka. Nah. Itu adalah sebuah ketetapan atau apa? Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan yang sudah ditetapkan ya. sekarang ini pertanyaan nih. Ini, hmm. ini pertanyaan hmm. lo ya, anggap aja komisionaris nih. Ya. <laughs> ya. Anggap aja komisionaris sekarang, ngapain lu tetap jadi Islam? Kalau lu akan masuk neraka, Kalau juga. lu akan masuk neraka, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan lo gitu ya. Setahu saya di ajaran saya nih kan situ masih, yeah, yeah, yeah. masih masih non muslim cerita ya kan cintanya, cintanya. Gitu. ceritanya gue ceritanya ceritanya komisionaris lah gimana jawabnya jadi uh, semua orang akan dihisap sesuai dengan amal dan dosanya emangnya dihisap pasti masuk neraka ya hisapnya lihat dihisap. hisap dulu masuk neraka atau hisapnya di dalam neraka hisap dulu oh hisap dulu berarti hisap di luar dulu. neraka hisap terus? walaupun umatnya muhammad itu terakhir dihisap yeah, ya yeah. terus gitu jadi kalau memang ada dosanya, ya. jadi semua muslim dijamin oleh Allah hmm. masuk surga. Hmm. Itu saya percayai. Hmm. Tapi kalau ada dosanya, ya hmm. dicelup-celup dulu di Celup-celup. Ya ini kan bilangnya tidak ada seorang pun dari kamu. Yang tidak mendatanginya. Iya, berarti semua dong. Ya, mestinya. Mestinya, mestinya semua orang tidak ada yang tidak punya dosa. Masa? Ya kecuali Rasulullah ya, kecuali Nabi ya. Nah, ini kan tidak ada seorang pun, berarti kan semuanya. Semua. Hmm. Nah sekarang pertanyaan misionaris, ngapain lu jadi Muslim kalau lu pasti masuk neraka gitu? Kalau gue sih ngerasa ya Mas ya, nah. kalau nggak tahu batan nasuhan, <laughs> pasti dicelup dulu gue <laughs> di Jadi gue, jadi gue tetap percaya. Tetap percaya apa? Ya kecuali kalau tahu nasuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Tapi sudah ditetapkan, lu pasti masuk neraka. Hmm. Jadi, lu mau tobat apa aja, lu udah ditetapkan masuk neraka. Iya. Gue sebagai Muslim harus jawab apa gitu. Iya, kenapa ya. lu masih jadi Muslim? Kalau lu pasti masuk neraka, itu pertanyaan nasionalis. Hmm. Lu sengaja ya, buka ayat wariam <laughs> ini untuk kertas gue ya? ini. bahaya. kok sengaja ya. Gimana sih? Kata lo tadi memang <laughs> kristologi itu fardu keupayaan, oh, <laughs> gak semua orang. <laughs> Iya. Nah, kira-kira apa jawabnya? Hmm. Coba kalau begitu. Hah? Karena banyak hmm. orang Islam hmm. yang murtad gara-gara dikasih ayat ini. Untuk yang nanya gua lu kenal gua. Coba kalau lu ditanya sama misionaris di pinggir jalan. Selesai lu. Lu ditanya begini lu gak bisa jawab kayak tadi gimana? Iya. Ayo, langsung, jawab apa? Langsung dibaptis ya. <laughs> segitu <Iyanya>. rendahnya lu, <laughs> segitu dibaptis. <laughs> Kayak udah kehilangan nomor gua aja. <laughs> Kalau tidak ada seorang pun di sini. Ah. Ya, itu artinya Muslim dan non-Muslim atau Muslim aja? Semuanya. Berarti kan Muslim dan kafir dong? Iya semuanya. Semuanya. Ya, iya. Termasuk kafir kan? Iya. Yang tidak akan apa nih? Diantara mendatangi. Kamu yang tidak akan mendatangi. Mendatangi. Kalau lo mendatangi tidak kuburan lo masuk kuburan nggak? Enggak, hmm. belum tentu. Kalau lu mendatangi penjara lu masuk penjara gak? enggak? Enggak. <laughs> Kalau lu mendatangi mall lu masuk mall enggak? Belum ya, tentu. Belum tentu. Baca ayat Ya. Ya. ya, ya. ya. Oke. Okay. Hmm? Baca ya. Baca dong. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Hmm. Kalau lu merasa orang bertakwa, ya, lu masuk neraka nggak Enggak. Kan baru mendatangi. Ya. Mendatangi kan baru dikasih lihat. Ya. Kalau lu bertakwa lu nggak masuk, lu cuma dikasih lihat doang. Itu. Kalau lu bertakwa lu diselamatin. Yang ditinggal dalam neraka yang apa? Di sini tulisnya. Hmm. Yang zolim kan? Yang zolim. Yang zolim siapa? Hmm. yang zolim siapa? Orang-orang yang nggak bertakwa. Nah iya. Hmm. Nah itu jawabannya. Hmm. Lu jangan sedih gitu dong. Biasa aja dong. <laughs> ini baru satu, ya. Ini Ayah. baru satu dari sekian banyak ayat yang dipelintir-pelintir sama misionaris hmm. yang bisa dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Kenapa lo harus sampaikan ini, Mas? loh supaya yang nonton juga paham, karena hmm. banyak misionaris pakai ayat ini. Gitu, kemarin di Jogja, di Desa Binaan, Molab Center, Yogyakarta gue juga kasih ayat ini pada bingung semua nggak dijawab nah ternyata kan kita juga harus paham hmm. ayat Quran itu nggak cuman harus dibaca ayat per ayat bahasa arabnya nggak tahu artinya kemudian juga nggak tahu tafsirnya hmm. tadi kalau lu, kalau lo tahu ya cara apa sistemasi apa sistematikanya kalau lo dikasih suatu ayat lu jangan buru-buru menafsirkan dengan pikiran kita sendiri hmm tapi harus lari ke tafsir dulu gitu. Hmm. Tafsirnya apa? Hmm. Jangan lu terpengaruh sama gua. Hmm. Lu pasti masuk neraka loh. Padahal di sini tuh saya mendatangi. Hmm. Ya kan? Ini hukumnya sudah ditetapkan <laughs> hmm. Allah gitu kan. Hmm. Lu langsung kader gitu, langsung gemeter gitu. Hmm. Padahal ini ada tafsirnya. Nah, tafsir ini juga berhubungan dengan ayat sesudahnya, juga berhubungan dengan ayat sebelumnya. Hmm. Di ayat-ayat sebelumnya ini Allah sedang berbicara mengenai manusia. Hmm. Kalau manusia, berarti kan ada Muslim, ada non-Muslim. Yeah. Nah, yang dibicarakan manusia, tidak ada seorang pun dari kalian. Kalian ini berarti manusia, bukan cuma Muslim aja. Yeah. Yang tidak akan mendatangi, mendatangi maksudnya baru dikasih lihat, gitu lah. Tapi kalau manusia yang bertakwa, artinya yang Muslim, apa disebutnya diselamatkan kan? Dimasukin enggak? Ya enggak yang ditinggal di dalam neraka yang zolim. Ada tafsirnya. Zolim sama dirinya sendiri. Zolim, zolim ke Tuhan, ke Allah, iya, juga. ke Allah juga. Dengan membiarkan dirinya untuk dia udah paham, mungkin ada orang yang calon calon Muslim hmm. udah paham, hmm. tapi karena dia biarkan dirinya untuk tidak buru-buru kembali, ya. itu kan termasuk zolim kan terhadap dirinya Bisa sendiri. Juga begitu, iya. Jadi kembali lagi apa yang membantu tutup Islam? Ya karena saya yakin ini agama yang benar. Ya buktiin dong dari mana? Tadi buat tes sekali udah gagal. Ah, enggak. Nah, tadi lu nggak bisa jawab dong. Berarti udah gagal dong. <laughs> Naujubilah. Oh, itu tes tadi. Nah, itu tadi tes. Iya. <laughs> ah, gimana? ini benteng terakhir kita tuh di Quran. Benteng terakhir orang Islam itu Quran. Tapi membaca Qurannya harus dengan akal. Hmm. Di dalam Quran kan sering di, di sebut kan walanya tafakaru gitu hmm. kenapa lu nggak mikir kan gitu hmm. tadi lu di awal bilang orang Islam itu harus orang yang ber berpikir nah, <tuh> coba baca baca di Quran apa yang harus kita pikirkan dengan ayat-ayat dalam Quran gitu hmm. ini contoh hmm. contoh misalnya lu kan insinyur hmm. insinyur kan bisa diulang-ulang <tuh> Tapi ini ada hubungan dengan sains. Lah. Uh. Kalau misalnya gunung hmm. disebut di dalam Quran itu sebagai pasak. Hmm. Tahu pasak dong? Kalau hmm. kita camping, yeah. mendirikan tenda, ada talinya kan? Korlah. Tali talinya itu kan kita nah. tancep ke tanah dengan menggunakan kayak eh, paku gitu kan, yeah. paku yang gede kan? Yeah. Itu kan kita sebut pasak kan? Yeah. Pasak itu kan ada yang keluar di tanah, ada yang masuk ke dalam. Yeah. Gunung di dalam Quran disebut sebagai pasak. Hmm. Jadi gunung yang keluar dari tanah itu, yang mungkin tingginya bisa ribuan meter, hmm. itu baru kepalanya doang. Pasaknya ke bumi, hmm. itu bisa ratusan kilometer. Hmm. Nah, kalau memang ini bukan dari Allah SWT, hmm. Nabi Muhammad tau dari mana. gitu? Bahwa gunung itu disebut pasak. Apakah Nabi Muhammad SAW itu punya alat buat hmm. ukur kedalaman? Ukur gitu atau gimana? <tuh> gitu. Itu baru satu dari seribu kira-kira seribu ayat lah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan di dalam Quran yang sudah terbukti sekarang gunung laut ya di dalam laut itu nggak ada cahaya sama sekali Nabi Muhammad SAW tahu dari mana gitu Emang dia pernah nyelam gitu ya yeah, jauh dari laut juga <laughs> kan? <laughs> ya kan alat menyelam juga belum ada kan <laughs> orang orang mana yang waktu zaman Muhammad SAW masih hidup bisa nyelam ke dalam laut sampai tahu di dalam laut itu nggak ada cahaya, <tuh> ya, kedalaman tertentu ya. Itu baru dua. Masih banyak yang lain. Ya. Yeah. Kurang lebih seribu ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ada di dalam Quran. Nah, sekarang kalau sudah begitu banyak ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti zaman sekarang, yang membuktikan bahwa ayat-ayat ini sudah pasti tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi murni adalah firman dari Allah SWT apa yang bisa membuat lu keluar dari islam gitu loh hmm. itu hmm. juga yang membuat gua dulu nggak bisa ngomong apa-apa selain ini adalah kitab yang berasal dari yang menciptakan gua dan manusia yang lain dan, dan bumi untuk, dan langit gitu dan untuk menjaga orisinalitasannya sengaja Rasulullah itu buta huruf dibikin yeah. supaya nggak ada orang yang memfitnah bahwa Al-Quran yeah. itu adalah bikinannya Muhammad yeah gitu kan? ya kurang lebih gitulah kurang lebih begitu untuk menjaga tetap originalitasnya. Hmm. Gitu. Jadi gitu. kalau ada orang Islam keluar dari Islam berarti dia mungkin nggak tahu isinya Quran. Hmm. Kalaupun tahu mungkin dia nggak bisa berpikir sampai ke situ. Hmm. Karena ini agama hanya untuk orang-orang yang berpikir. Ya. Jadi kalau ibaratnya ya ini ibaratnya iya. ya. Ini bukan ini mohon maaf nih bukan hmm. bukan bermaksud kasar nih. Jadi kalau di dalam Quran, o on itu haram. Iya. Setuju nggak? Iya. Nah, itu. Kebodohan itu mencelakakan orang. Ya. Padahal di dalam Quran juga orang. disebutkan kalau kita menerima sesuatu, kita juga harus membandingkan dulu. Gitu. Hmm. Ayat pertama turun ikhro. Boleh di langsung ditelan. Ya? Gitu. <laughs> <laughs> Jadi kalau lu tanya gue kenapa yang menarik gue menjadi muslim, ya ya Quran. Begitu juga kalau gue nanya lu. Apa kenapa yang bikin lu tetap bertahan dalam Islam? Ya harus tetap Quran dengan semua penjelasan tadi itu tadi baru dua loh ya masih banyak yang lain oke jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerima ajaran ini iya karena yang kita pegang ini ini benar-benar yang berasal dari yang menciptakan kita gitu hmm. yang mem yang menurunkan ini adalah yang menciptakan bumi dan langit gitu yang isinya semua dijaga sampai dengan akhir zaman nih. hmm. Oke, doang lagi. Musti gimana? Ini kan, ini kan datang ya. dalam rangka untuk satu. Ya masya Allah kayak gitu. Oke, doang. Iya. Iya. <laughs> iya. Kurang lebih gitulah ya. Iya. Ini, ini kita dulu kalau mungkin kita touring kita yang bicaranya mungkin lain. Sekarang kita udah sedikit lebih tua kita mungkin agama lah ya. Kenapa? Karena nggak lama lagi kita hidup. Mau oh, berapa lama sih? saya nggak sangka bener -bener. ini maaf ya saya benditan. ini karena teman lama jadi kan saya tahu ya kan tahu apanya nih maksudnya gimana beliau dulu iya kan gitu. tapi kalau selogik ini langsung yang saya pahamin adalah mas ya hmm. begitu lo bisa menerima ajaran ini ajaran Islam ini oh karena ini pasti orang belajar literasi karena saya tahu mas kalau nggak 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 masuk akal nggak mau nggak 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 apa ya namanya ya meragukan Lu nggak mau iya orangnya gitu dari dulu iya itu aja yang gue tahu oh nah, begitu itu itu yang bikin gue agak sedikit nggak kaget oke terus gue cerita dikit ya hmm. dulu kenapa bisa selama itu gitu gue jadi kristen gitu ya nggak tahu hmm, ya. itu kan kalau Ya, artinya di dalam Bible itu kan mungkin, mungkin ya, ini mungkin ya, di atas 90 persen orang Kristen itu tidak tahu Bible-nya. Oke. Okay. Ya, ya, mereka hanya bawa Bible ke gereja, dengerin khotbah gitu, udah selesai pulang gitu. Di rumah baca-baca, mungkin baca, mungkin banyak juga yang baca dari Kejadian Sampai Wahyu, mungkin. Tapi kalau orang baca berurutan, ya, sama orang yang baca bisa dibandingkan ayat sama ayat dari kitab yang lain, dari pasal yang lain, mm -hmm. dari ayat yang lainnya dibandingkan cerita yang sama tapi nama orangnya beda, angkanya beda, nama tempatnya beda. Bagaimana kita bisa menganggap ini bukan sebagai kontradiksi gitu loh? Hmm. Gitu. Banyak ya. kontradiksi di dalam Bible. Yang gua temuin udah hampir 300. Iya, ya. Mas Doni nah. waktu kita pertama pertemuan itu udah bilang ya. gitu. Nah, nggak usah 300 kan berarti kan. Kalau kita mikir satu aja kontradiksi. Iya udah pasti ini tidak berasal dari Tuhan yang menciptakan manusia gitu. Kalau di dalam Quran ada nggak kontradiksi? Nggak ada. Yakin? Yakin. Gue udah nemu satu. Hmm. Oh, itu gue dah itu. Gue tahu mana coba cari sini. Gue lupa aja ya. <laughs> ya udahlah itu sangat. <laughs> Tapi nggak begitu maksudnya. <laughs> Gua udah tahu waktu pertama kali datang, gue udah tahu. kena ya, maksudnya kena. Iya, 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 itu, ya, itu ya. bagus lah. Iya, <laughs> iya, iya. Iya, udah lagi? Iya, ya. udah. Sip, cukup gitu cukup. doang. Iya, maksudnya ini untuk evaluasi buat diri saya juga sendiri hmm. ya, Mas ya. Gitu. Seberapa ini sih? Gitu. Kita mau hmm. uh, saya sebagai Muslim yang udah dari lahir. Uh, ingin juga belajar kan sama siapa aja hmm. ya kan. Termasuk ada pesan nih buat insinyur Haji Islam Rahimi Husain. Apa itu? Ini dari kameramen. <laughs> <laughs> buat teman-teman ini dibacain aja ya. Bacain coba. Pak. Buat teman-teman yang mau tahu KBBI KBBI TB2 di halaman berapa? Barangkali ada yang penasaran. Gini gini maksud saya tadi gini. Jadi ini kan ada Bible ah. TB2, ah. revisi dari TB gitu kan. Ah. Ini dikeluarkan beserta dengan buku penjelasan ini gitu. ya, itu kan Menurut itu. buku penjelasan ini bahwa penerjemahan dalam TB2 itu sudah mengikuti KBBI gitu loh. Hmm. Ini buku penjelasan ini tidak diperjualbelikan ya? ya. Ya. Jadi menurut buku penjelasan ini bahwa penerjemahan yang ada di dalam TB2 ini sudah mengikuti KBBI. Hmm karena beberapa ayat yang direvisi itu dikatakan di sini sudah mengikuti KBBI. Contoh misalnya yang Di halaman berapa tuh Mas? Di halaman hmm. nah. Biar yang nonton juga tahu. Ini, ini ya. yang di halaman 14 nih. Halaman 14. Jadian 19 hmm. Di sini juga ada nih selain itu KBBI menandai kata bujang eh menandai kata bujang sebagai kata yang kasar dalam bahasa daerah tertentu artinya kemaluan. Dengan mempertimbangkan cakupan makna dan penggunaannya TB2 mengganti kata bujang dengan kata hamba contoh begitu hmm. jadi ada beberapa kata yang dirubah dengan berdasarkan KBBI terus ada Itu. lagi di halaman 15 nih hmm. kata perkara mempunyai banyak arti antara lain masalah persoalan urusan tindak pidana dalam kurung KBBI hmm. namun pada masa kini kata perkara paling umum digunakan dalam arti kasus hukum dan seterusnya Hmm, jadi banyak ya penjelasan-penjelasan di situ. Ini banyak kata-kata perubahan yang berdasarkan KBBI menurut buku penjelasan ini. Ini ada lagi halaman 20. Hmm. Ini ada kata nih apa nih? Menurut KBBI, kata adalah berarti identik dengan sama maknanya dengan termasuk dalam kelompok atau golongan. Berbeda dengan definisi ini, kata adalah dalam Yohanes 1:1 lebih tepat mengerti sebagai paduan kata ada dan lah. Dalam kurung KBBI, bentuk apa nih terikat yang menekankan makna kata yang di depannya. Dalam contoh di atas, kata adalah menerjemahkan kata Yunani eimi dalam bentuk lampau, ada atau sudah ada. Yang ditekankan ialah adanya atau hadirnya firman dalam kurung Yunani logos hmm. sejak awal penciptaan. TB2 mengganti adalah menjadi sudah ada untuk memperjelas makna na Amy dalam bentuk lampau itu. Yohana hmm. 1:1 itu kalau di TB yang sebelumnya hmm. ayatnya berbunyi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu halaman 20 ya? Ya, ini halaman ah, 20. Okay. Yang di TB 2 diubah menjadi apa? Pada mulanya sudah ada firman. Oh, ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh, jadi ya, ini adalah referensi dari... dari buku ini yang mengatakan bahwa penerjemahan yang baru ini berdasarkan KBBI. Hmm. Tapi hmm. kata Allah masih ada di sini, gitu. Hmm. Nah, itu berarti nggak konsisten, gitu. Oke. Okay. Eh, ada lagi mau tanya? Ya, itu awalnya buat pertemuan pertama ya, udah cukup ya. Untuk pertemuan pertama udah nyelekit gitu ya? Iya, ini untuk. <laughs> nggak nanti mungkin kalau memang masih belum kapok hmm. <laughs> ya kan hmm. kita akan bikin pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang nggak jauh-jauh dari logika keagamaan antara uh, uh, yang uh, sesuai dengan spesialis lo nih mas hmm. kristologi ya hmm. dibandingkan dengan logika yang ada di ajaran Islam. Mungkin... sebenarnya yang lebih cocok disebut itu bukan kristologinya ya. Yeah. Karena kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari posisi Yesus di dalam kekristenan. Mm. Jadi kalau kita belajar kristologi berarti kita ingin mengetahui posisi Yesus dalam kekristenan. Mm. Jadi yang lebih gua pelajarin itu ya atau yang lebih gue dalami itu sebenarnya boleh disebut sebagai kritik kristologi kritik kristologinya nah, ya. Jadi kritik daripada kristologinya. Kalau alusnya dibilang perbandingan agama enggak? Beda. Beda ya. Kalau usuluddin perbandingan Usuludin, agama. Ah. itu tidak mencari mana yang benar yang salah. Hmm. Hanya membandingkan. Oh, kalau agama ini begini, agama ini begini, agama ini begini, agama ini begini. Udah selesai sama kalau di di situ. di IAIN tuh jurusan usuluddin ya. Ya. Itu tidak mencari mana yang benar Terus mana yang salah. Kristologi juga ada tuh, perbandingan agama juga ada tuh. Enggak semua. Nggak semua ya. Bahkan boleh dibilang kan enggak ada kristologi. Hmm. Nggak, nggak kayaknya enggak ada sekarang kristologi. Oh, gitu. Iya. Ya, mungkin okay. sementara itu aja. Mudah-mudahan besok temanya lebih terarah lagi nih. Iya, ya, nanti kan. ini kan perkenalan atau ya. ini kan temu kangen nih Nanti lain kali kalau kita ketemu lagi mungkin bisa satu topik yang kita bicarakan. Iya. Jadi lebih terarah Lebih terarah. Oke, okay. gitu ya. Sudah. Sementara ya? Uh, ya. Ya udah demikian uh, pertemuan awal saya lagi dengan Mas Dondi De setelah hmm. sekian lama kita udah gak uh, kami udah nggak ketemu lagi. Mudah-mudahan hmm. ini ada manfaatnya dan masukan buat teman-teman semua. Amin. Amin. Uh, wabilahi Taufiq Walidaya. Yang eh, dulu Ah gimana? Dulu. Pesen dong. pesannya apa? Jadi kita ngomongin gini nih tujuannya buat apa sih? dan gue mempelajari ini tujuannya buat apa sih? Itu ya. itu ya. Sendiri. ya, nah. itu, ya. Nah. itu penting karena apa? Oke. Okay. Saya mempelajari ini semua nah. kan untuk disclaimer dulu. Tujuannya ini tanpa nih. Tanpa menyudutkan pihak ya, manapun tujuannya ya. Tujuannya nih ya. Disclaimer dulu ya. Tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Hmm. Ya, dari upaya pemurtatan. Ya, temanya persis itu Karena yang itu. datang ini yang Islam dari ya. lahir. Ya. 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 Jadi itu tujuannya mempelajari kritik kristologi itu itu hmm. bukan untuk membenci atau menghujat atau mencaci maki atau menyudutkan salah satu pihak tertentu itu bukan ya atau ajaran agama yang lain gitu ya, ya. dan yang saya tahu pas ini penutup ya terakhir hmm. ya bahwa uh, saya lebih salut kepada para uh, mu'alaf ya istilahnya ya yang kembali ke ajaran Islam bahwa Sebenarnya beliau-beliau inilah yang sebenarnya, kalau memang hatinya mendapat hidayah, terus juga tergugah hatinya untuk mempelajari ajaran Islam, mestinya memang alasan beliau-beliau ini untuk masuk ke Islam ini lebih kuat. Hmm. Itu yang saya percaya dari dulu. Hmm. Justru karena inilah saya yang udah Islam dari lahir, ingin menanyakan ke mas, dan sekaligus juga menguatkan. Hmm keimanan saya dengan ngobrol-ngobrol santai begini bahwa oh ya kalau orang aja yang tadinya di luar Islam melihat oh ajaran ini begini dan bisa diterima mestinya saya lebih ngelotok lagi iya. ya kan? iya. gitu aja Siap. terima kasih mungkin uh, mudah-mudahan ini ada manfaat Sama -sama. buat semua makasih Mas Dondi sama-sama masukannya yang sudah cukup lama ini Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.